رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصرإن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمعليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kepada ahli kampung kebong yang dihormatiKhususnya kepada Tuk Imam kita, kepada Nayuk Oboto dan kepada Oboto sendiri dan kepada para-para pemuda yang sangat letih kerja pada malam ini. Dan tak tinggal lagi kepada bapa dia yang hadir pada majlis pada malam ini dan kepadaMama-mama dia yang penuh dalam keadaan padai. Dan tak tinggal lagi saya terima kasih kepada adik Zulfa yang sangat indahnya baca Al-Quranul Karim. Nah, baca sedap berserta tua pun jangan. Dia beri pun dua tu ke harga juta.Nah, patak tinggal lagi sekali lagi kepada tuan face kita tuan nama Ali Ding yang dialah usaha. Nah, saya ni duk mengajar dulu sikit sebanyak duk berkecer beberapa tempat jaga orang nak kenal saya. Nah, sebab kita saya tak pandai nak main ibu nama ni, saya tak reti. Tapi mujo adik Ali Ding kita dia usahaduk di Palah, sana-sana ia mengajar di Palah. Sudah mengajar Palah, lopak mari sini. Jiwa, orang panggil jiwa berkhidmat. Nak khidmat untuk kita. Maka malam ni bukan sekadar bapa dia di sini dan bukan sekadar mama dia di sini, bahkan orang sana-sana pun hengok siapa di dalam negeri luar pun dia mahu tengok juga pada malam ni, di kampung kebong kita pada malam ni. Nah, maka bagi ye dem hok tengok laisut dalam telefon ni, saya pun minta maaf nah oleh kerana bekecek pe tu kadang-kadang de waktu be waktu lo, kadang-kadang bekecek pe tu bagi tu lo, itu bahasa dia. Kerana apa? Kerana boleh jadi nah saya sendiri pun bukan orang mehe le media pengajar. Nah, saya ni orang baru belajar. Nah, dia mau panggil babo tu bukan nak jadi, tapi itu sebagai gelar yang dia mau panggil. Kalau pergi ke negeri luar tu dia panggil ustaz. Kalau duduk ke Pakistan dia panggil maulana. Nah, kalau duduk ke rumah dia panggil cikgu. Kalau duduk rumah saya dia panggil kajing. Oh, tu lo yo.
jiho tu dia motok gitu serwak berkira sangat lah. Oh, mau kata babo, yo, nampak geno. Saya tak ada semak lah nak jadi itu. Tapi Allah Ta'ala nyetok tak ada musuh. Panggil pada tu. Ingat kata, panggil leh, dia mahu panggil babo ke saya tu ke. Itu sebagaimana doa. Tu hati saya untuk pada kita lagi hidup martabak orang jadi pemimpin orang. Orang jadi babo. Buka. Itu buka saya. Cuma kena panggil babo tu ke. Itu sekadar demo orang panggil doa. We ingat kata demo doa tu we kita jadi babo. Nah. Baik mana ning saya datang mari sak ning makan nasi rumah Abai Kori kita. Nama Abai Kori kita tua sore mana tak tahu demo ya Abai Kori amo bo Abai Kori kata. Nah. Maka malam ni alhamdulillah boleh datang daripada kampung Kebong. Nah, pada kampung Kebong yang sangat indah. Kampung Kebong yang sangat kemuliaan. Malam ni kita belajar dari suasana padai pula mama. Nah, mengaji dari padai we kena aimo ati lama-lama sekali. Nah, untuk apa tu? Untuk mari panggil tukar suasana jelega enawi. Nawi ada sifat takziah. Pengen sifat kegemare di dalam amalan kita. Nah, oleh kerana amalan hari ini jadi bawa kepada menyebab kepada payah. Nah, ibadat kita benar mudah. Sebut kata ibadat ni tak ada dah nak mudah pada ibadat. Tak ada benda yang mudah pada baca Quran. Tidak ada benda yang mudah daripada mengaji. Tidak ada benda yang mudah pada sembahyang. Tak ada. Semayang ni kalau kira hak mudah sekali. Baca Quran ni adalah hak mudah sekali. Berzikir ni hak mudah sekali. Berdoa tu hak mudah sekali. Sedekah hak mudah sekali. Tapi payah nak boleh buat dia. Buku apa boleh payah mama dia. Semayang pak rakaat betah. Mau tahu apa je mama dia. Mau tahu apa je naik apa orang kata. Boleh orang mau talik. Dia mau talik apa je. Tiga je. Maya apa je maya? Ngorek apa je? Mama dia ngorek apa je? Bapa menek ngorek? Ngorek ni mau menek. Ha, motong pia subuh apa je lek? Tiga je. Maya subuh dua rakaat apa menek? Ni mau menek. Tapi nak tanya, banyak hok motong ke banyak hok semaya? Ha, kan apa tengok? Bukan mai. Benar mudah ya. Oh, tapi berasa payah pada kita. Benar dunia, benar payah belakang hak dunia ni payah tapi rasa mudah. Nah, ha, malam ni kita mari belajar becek. Oleh kerana kipo kau boleh jadi rasa payah dari amalan. Sedangkan amalan ni adalah perkara hak penting. Nabi kita janji kita di akhirat mama dengan amalan. Nak selamat kita dari kubur dengan amalan. Nak selamat kita daripada mahsyar dengan amalan. Nak selamat kita daripada titik sirat dengan amalan. Semua tu sakut pak dengan amalan. Sebagaimana dunia dia sakut pak dengan duit. Nak dapat kesenangan dengan duit. Nak rumah besar dengan duit. Nak kereta molek dengan duit. Sabit tu kita cari duit tak ada beradu-adu ti. Sebab kata bak duit tak ada orang tak luar. Semua tu luar belakang. Saya diri pun support. Semayang mengorek. Okey kurang mana? Semaya isya bobo boleh. Maya subuh tak kena kecek langsung. Maya asar gitu-gitulah. Maya mayak penuh sejai. Kalau pos maya mayak penuh, oh ya duit dak nanti siap dah. Kalau pos sebut kata duit ni tak ada orang tak luai. Ni sang kita sore mari ni nama tolek di tepi kita ni. Gitu kita panggil yo, tetelek. Luar ke dak weh? Gapo? Gi hanjai dengan aku sta. Ada kerja apa? Kata ada kerja sikit di hanjai ni. Oh, ya kata je mu ajak orang ha. Aku tak leh gini. Hai no, sakit gigi. Tu. Yo ya ate ya sakit gigi. Hai kata gi dengan aku sta yo. Gi pukul 8, pukul 3 siapa tu mu? Oh, mu ajak orang lain hayang, aku sakit gigi. Apa boleh kira? Oh, ku ya ada aku sakit gigi mu ajak orang lain ha. Kita yakso kita tahu kalau mungkin aku kui 2000 ha insyaallah kamu sakit gigi ah tak apa rasa hingo sebut kata duit pak hok sakit ni berasa hingo semula kenapa kerana kita kena
Lalu ni duit kita kena belakang. Sampai tu dah duit jatuh cari gari-gari ya. Engkau kena. Ada tak cek rumah saya, dia cari duit belakang sejak. Kita tanya dia, cek, dia buat apa-apa? Dia cari duit kari. Oh. Lai apa kok na? Ni mau kok. Lai ni mau kok pacari. Ah ni mau kok berduit. Kaca-kaca mata kita. Kenapa ya mata kaca kita? Ya kena harga duit. Kata ni mau kok ni boleh beli apa. Lalu ni kita tinggal semaya. Kita tak kena harga semaya. Lalu ni kita tinggal baca Quran. Kita tak kena harga dia. Dia apabila kita tak kena harga dia lepas peri. Sebab budak eh. Win-win ke budak. Ya tahu kata duit. Tapi ya tak kena harga duit boleh beli gapo tu. Ya lepalah, ya tahaklah. Kalau jatuh pun ya tak kutik. Tapi kita sekarang sebab tu, lah ni kita tak kena amalan yang Nabi kita hantar. Wapa so kita semaya? Wapa so kita poso? Wapa so kita baca Quran? Itu adalah tujuan kita lepas pada kita mati. Itu natijah. Supaya dunia sekarang, ya akhirat ni, apa? Sahabat ni, semua ni mama dia, jadi pengajaran bagi kita. Ada apa? Darul dunia. Bermula negeri dunia. Darul i'tibarin. Okay, pengen. Negeri untuk waktu kita mikir. Untuk negeri waktu kita khabar sedar ke akhirat. Ini dunia. Nah, kita hidup di atas dunia. Dalam keadaan jadi hujan kata. Dalam keadaan jadi panah kata. Nah, kita tergamah nampak ke akhirat. Sohbat ni mama. Sebut kata sohbat nampak api. Sohbat apa dia yang nampak api lu duk menyala malam-malam ke? Allah teriak dia. Ya ingat kata Allah, api dunia setara ni pun tak agak nak ambil tangan kita. Api dunia setara ni tak agak dah kita lagi teher. Tak kuasa, tak ada sobat dah lagi duduk dengan api dunia. Mereka nampak api akhirat. Bagaimanakah yang aku lagi hidup dalam akhirat api yang bersangat tak kuat. Mereka tu nampak api di atas muka dunia. Yang nampak api di akhirat. Kita weh. Mama dia nampak apa? Lalu ni nampak api dunia. Nampak apa mama dia? Nampak apa Nayok? Tak, tak nampak akhirat. Amor lah saya sendiri. Dah dia nampak nyala api lah. Malah tak nampak akhirat. Nampak saya. Ah kalau ada hubi kayu sedap. Duk fikir nak bakar hubi kayu. Kita fikir ke dunia semata. Sohbat nampak pada luah gini mama dia. Nampak pada luah gini dengan panah. Dalam keadaan tengah hari panah sangat teh. Ya nampak gapo? Ya nampak pada mahsyar. Eh bagaimana ni nak jalan di pada mahsyar dengan jauh, dengan luah. Dengan tidak ada teduh eh. Mereka nampak pada mahsyar. Kita pun pada luah gini apa so? Nampak nak tanah getoh. Nak buh kacang. Nak tanah jagung. Nak sipe apa nama ni jemur pine ya hok kita fikir. Nak ya tak fikir kita ni tak gi ke akhirat. Sedekah amalan yang Allah Taala atur wik pada kita untuk nak menyelamat kita di akhirat. Tapi dah tak ada siapa dia gemar dengan amalan akhirat. Bukan gemar dengan amalan dunia. Dunia ikut sungguh. Dunia ikut buat. Sedap belaka, comel belaka, sedap belaka, serenok belaka. Tapi amalan akhirat pemaya terawih. Ni nak masuk bulan Ramadan. Bakat tu selalu buruk boleh-boleh. Dua tiga minggu mari ada orang tanya kita. Beijing. Eh, saya di rumah ni panggil kaying. Tak panggil babo wali. Dia kata, "Jing, bila weh nak masuk bulan Ramadan?" Tanya kita. Ambo jawab weh dia kata, "Eh, ada lagi dalam 3 bulan." Lah, ada 3 bulan dah. Bunyi serabu ya. Bunyi keriak. Nampak tak? Tak ada serenak lagi. Sedekah Nabi kata satu hadis. Nabi kata ini. Nabi kata mang fariha. Siapa-siapa dia senang. Siapa-siapa dia muju. Bidukhuli Ramadan. Dengan sebab masuk bulan Ramadan. Tak masuk bulan Ramadan lagi. Duk wujud dah. Bulan Ramadan tak ada masuk lagi. Ada 2-3 bulan lagi nak masuk bulan Ramadan. Dia duk wujud bela-bela dah orang ni. Apa janji yang Nabi? Orang ni ke? Man fariha bidukhuli Ramadan. Ha, haramallahu ta'ala jasadahu 'alan niran. Allah Ta'ala mengharamkan akan badan dia tak akan setuh dengan api neraka selama-lama. Wi mujo kalau mati dalam keadaan mujo tu dia mama. Walaupun tak puasa, orang ni lepas dah pada api neraka. Nak di mujo. Ha nak tanya, mujo tu ada kedak lagi? Ada lagi mama mujo lagi ni. 3 bulan lagi nak masuk belum. Mujo lagi mama dia? Mujo lagi?
Bunyi lalat kau yang muncul. Eh, nah yuk muncul lagi. Mepek muncul lagi. Dah. Ada pasal buruk lah benda. Ada hak muncul dah gak muncul ni tanya kita eh. Yang kata bayi, bila bulan Ramadan masuk, tiga bulan lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Kata genung pelik ada gue terlalu. Orang lain duk kriak belakang genung musgah. Oh, yang kata taruh luka kak 300 ribu, yang fikir nak jual mak tabak. Jadi bulan Ramadan, buat ni, yang fikir nak jual, tak ada fikir nak ibadat pun tak. Maka malam ni, mama. Senantiasa kita mari tunggu menuju mari ni, nak utak gapa ni? Mari belajar dengar. Utak mari dengar, utak jadi ada kekuatan dalam amalan kita. Belajar dengar kata. Nah, saya dah royak banyak tempat dah. Kalau mengaji dalam masjid, golek kita nak jerga. Sebab itu orang tua dulu kata, nak tengok orang jahat, pergi dalam gong. Nak tengok orang sakit, pergi hospital. Tapi nak tengok orang menyengup, pergi tengok fadok mengaji dalam masjid. Kata-kata tak ada gitu. Ya ada tempat weh. Nak tengok orang sakit, pergi hospital. Nak tengok orang jahat, pergi dalam gong. Nak tengok orang mengatuk, tak nak tak buka, pergi dalam sejik. Pihak orang yang mengajar. Sekarang-sekarang patut tekak belakang dari itu. Malam ni kita mari belajar suasana. Tukar pula. Kau dah mengaji lah masjid. Mari mengaji lah benih. Tak lama kita gicak sampai dalam getoh. Mengaji sampai wak lembung. Kau dia lagi. Tukar suasana. Ya nasi nak sedap ni nah. Bukan dia lah nasi mana. Nasi sup sekalipun, nerdan sekalipun, pakpek kimau sekalipun, tapi makan dalam jamis, sedap tak sama dia? Eh? Nasi sup, tapi pergi makan dalam jamis, sedap tak? Tak sedap. Kenapa? Suasana dia tu tak beri. Walau tapi kalau suasana molek, walaupun kita makan nasi dengan budu, walaupun kita makan nasi dengan ikan tawar, walaupun kita makan nasi dengan ikan puyuh bakar, tapi makan tepi sungai. Makan belakang carok, makan tepi benih, sedap. Ya bukan sedap di lak nasi, ya sedap di suasana. Maka malam ni pemuda kapur kebong ni buat suasana pada kita malam ni untuk dengar ceramah agama. Supaya zaman dulu ke, saya zaman dulu saya ni suka guti bojai. Saya berahi guti bojai mak, werung-werung itulah. Loni dah cukup cak. Nah dulu bocah kamu kesong senang pun, kesong tahan, kesong rendah, oh, cukup lah song tu. Tapi golek kita game bahasa guting zaman dulu, golek bahasa guting zaman dulu ni ya tak gamapo tau tak mama dia, ya tak gamapo. Pia kita nak guting kamu, ya tak dapat tu gamapo. Kita masuk prop lah, kadang-kadang mikir lah hati, tu yang kedah guting berkali roci berkali, ya tak gamah tak ada gamok. Tak ramah duk tergengai orang tinu. Jadi kita fikir mari tuai kedai guti berkali rocik we perik berkali nyotak gambar tak ada gamuk. Dak ali mama buka rocik. Pagi ni nyotak gambar tu ye nak ipalo kita ni duk die. Kalau tak tok gambar tu pala kita payah nak guti pamu payah. Bono guti bo mutu mari kita paling tu ye pesabu. Lihat tok gambar tu. Yo ambek kita tak takhi sejak kita kita gambar pak kerakong pala kita dia dik. Udah tengok tu kalau yo lola. Paya paling kisi kita. Ya paling pula sebelah gutilan ni, ya paling tu. Ada pula tegangai. Besar pada yang pertama ni. Ya wak suasana. Malam ni kita mai belajar wak suasana amalan kata. Nu wak lah nu amalan kita ada kegemaran. Lah ni amalan tak ada gemar. Saya dengar adik Zulfa baca Quran ni Allah. Serenok pasal nak pikul klik di rumah. Ngajangok, ngacome, dengar lawah. Cek dah sana ayah yang nama Abdul Man tapi kapung. Tua pengurus tak royak mana, tak tahu. Kenapa baca sampai tu orang muda dia baca Quran ya sedap. Nak wi capo, nak wi capo. Aja capo. Inna dunia wal akhirata izajtama'a ahsanu. Sesungguhnya dunia dan akhirat apabila dua ni beripun dok sekali mama dia ahsanun terlebih jangok dan terlebih lu muda dengan pandai baca Quran dok capur sekali jangok payah nak temu sebab ada Zulfa baca ngajangok nga baca Quran sedap payah hodo temu nebulu baru mula baca Quran bismillah. Tak ada. Hak muda tak ada. Hak muda rak di mana tak tahu. Tak ada.
Hodok temung dok ngaji Quran sekarang terap kati kole kapo. Hodok bawa Quran Fatina lah. 73. Dok ngaji qiraat ya. Ba. Ta. Tunggu kata la. Ya. La. Ya. Tu kata la. Oke gigi tak dok. Yo nak kata za tak ada kena blekeng gigi yo gigi tak ada. Ya. Je tak ada. Cari orang muda baca Quran jago. Payah. Ni malam ni yo ambo temung adik Zulfa. Ambo suruh laiso takak nalo nak klik we orang tino rumah tengok kata. Kenapa? Kesenok ke? Ni nak cari orang muda mari baca Quran tak ada. Sebab tu janji ya Nabi dok janji di akhirat sia. Orang muda Nabi janjilah anu. Apa tu ajar nikah? We ajar nikah. Orang tino ngajate, dok tak dok dia tak ada nikah, tak jangok. Dok begenong, tak jangok orang tengok cema. Orang tengok hudoh. Hey, anak pia dok begenong dengan orang tino tu. Tahu nak pia. Hudoh tak jangok. Bila dia tak nikah. Apabila menikah prop jangok selalu dah. Sampai sekarang nak we menikah ni ambil fak dunia mari menikah dengan akhirat. We menikah dua ni jangok selalu dah. Innad dunya wal akhirata, sesungguhnya dunia dan akhirat izad tamaa, apabila dua ni beri pondok sekali mama dia. Mek dunia dengan akhirat nikah dah sekali. Ahsanun, terlebih jangok dan terlebih elok dan terlebih comel. Sapi syarat kena ambil dunia dengan akhirat beripung dok sekali. Yo jangok. Balah mano misa? Amo do misa nan lepas. Nok misa kata dunia dengan akhirat beripung dok sekali rupa beno. Misa. Misa be. Allahu akbar. Allahu akbar. Eh demo kata sogo piyo best dak kita lalu. Oh do best tu ke? Tok ne be. Hey, nak tanya demo. Adik, jangok dak kalau tok nebe dok be. Jangok dak? Jangok pop naik ekonomi satu lalu. Kalau tok nebe mano kapo mano gidok be di masjid. Paling nomor satu. Dunia ngak akhirat beripung tak gidok sekali. Dok sebentar kau mak pula. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hey, sorok piyo kau mak sedak gitu lalu. Oh, dok kau mak tu ke? Itulah ada nah, itulah nayo oboto. Ha. Jangok dah kalau nayo oboto gitu kau mak yang ada. Jangok cak lalu dah. Syarat nayo kena kau mak. Ya jangok. Dok sebentar pula nak ada titik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Piyo hai baje titik ini sedak gitu lalu. Oh, dia ada titik ini tu ke? Sok meneh. Jangok dah ketemu nenek jadi tim yang ada. Jangok. Tapi hodok goyak ni tak ada. Tak ada lagi ni. Amo gi satu kapo tok menedok ben ayo koma. Boh ketak mari dulu lagi dah. Tu mo kita sekarang. Lo ni gi mek piyo tau gi dok ben. Bunyi pepika buruk. Yo speaker ni pun ni tapi alhamdulillah pika sedak sungguh ni amo tok pika jauh ni suara dok yo speaker ni pun jadi juga. Hei, sebab kita tidur tengah hari ya. Kau ni ada tak kereta tua dah luar? Ada tak kereta tua dah jual ada tak? Dah dah? Hei, kita dah tidur tengah hari bunyi tua. Pasal bangun, pasal lapar tua. Ya, wak soro jadi. Ai tua, ai tua. Jadi kita ledor pasal kaya. Jadi ya, ya we kena cang juga. Bear ni pun. Soro tu nak. Soro bear-bear. Soro bear ni panggil orang. Beh ni panggil orang, okay? Bukan beh mak orang. Okay? Lah ni kita beh mak orang. Okay? Hayalah. Kita nak gida paling mutu selai. Emang atau kok ano yang awak so payah ya masuk serego. Ya tak ada tu gemar eh. Deh, sampai tu nak gemar. Bila gemar? Apabila orang muda mari kerja ni sepamalan kebun kita tengok pengurusi. Allah, bini nak gini. Bini ada ngamudo lah. Oke baca Quran mudo. Oke main speaker mudo. Fak dengar so ya tua lagi. Nah, ni oke mudo. Apa itu tengok tu guru sekarang? Bapa-bapa lalang. Oh, bapa zoo kita. Mudo jangok. Sogo sedak. Tua ibarat berhenti tu. Bapa ding kita. Jangok comel. Tu berhenti teh gemah tu.
Bapa memang kita benar abang. Allah ni tak kena kacak hagamah. Beliung-beliung bagi dia. Malah ni mari dengar karing kuah hati. Amor ni bukan buah titik. Amor ni yang panggil buah tu. Kapalah buah tu kukuk pun dengar. Ya buah tu kukuk ya orang nak mati. Cek dah tu. Malah dia panggil buah tu main kukuk cek tu. Orang nak mati lah di sini ni. Nah, mari belajar. Nabi kata satu hadis untuk nabi kita targib di akhirat. Tengok satu hadis pun nabi yang nak kata malam ni. Nabi katanya hari akhirat sab'atun bermula tujuh perkara. Boleh musim ni musim panas sekali. Kita berkecek bak mengikuti panas. Nabi kata sab'atun bermula tujuh gulungnya. Tujuh puak kalau berkecek bahasa kapung kita. Tujuh puak ni dia. Boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Hari akhirat teduh tak ada mama dia. Pakai rupa tak ada. Tapi tujuh gulung ni Allah Ta'ala boleh beri mereka. Boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Nak teduh belakang buat kita ni. Tapi teraciklah kita masuk le gulungnya mana? Orang duduk tempat teduh. Orang boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh ada tujuh. Yo tujuh ni kedebek. Ingat tahu tujuh ni kedebek. Allah Taala buat dunia ni tujuh hari. Buat anggota le tubuh badan kita tujuh. Anggota tujuh. Mau kita panggil. Buat surga tujuh lapis. Buat neraka tujuh lapis. Kedah nak laku lagi kena tujuh. Seven, eleven. Tengok. Kena tujuh juga kedah baru laku. Nek? Maka Nabi kita katanya tujuh bulan ngening boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Kita pisah masuklah gulung ngening. Hari akhirat orang ni tak akan jumpa dengan panas sama-sama sekali. Duduk dalam gembira. Duduk dalam keadaan serenok. Duduk dalam keadaan senil-lenil orang ni. Orang yang tujuh gulung ni. Lepas tu kita mari ikhtisab. Mari cek tak kita. Kata kita ada okak kedok lagi duduk dalam tujuh gulung ni. Siapa dia pisah dia duduk dalam tujuh gulung ni? Orang ni orang berjaya. Orang ni ahli syurga. Orang ni orang dapat keredaan daripada Allah. Ha, kita cek tujuh perkara ni. Mana tujuh perkara? Mana gulungnya tujuh perkara hok boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh? Ingat tahu. Yang pertama Nabi kita kecek imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi tok nebe, jadi tok mene, jadi aboto, jadi nayuk tapi adil dalam kerja dia. Ipese mano imamun adilun? Aku tak gambar rupa. Leh, mula bapa dalam tafsir. Imamun adilun, pemimpin yang ada ni tak payah. Ialah pemimpin yang rakyat suka hati apabila dia jadi pemimpin. Orang ni orang panggil imamun adil. Orang yang rakyat gembira, rakyat senih hati, rakyat suka hati, dia jadi tok nebe, rakyat gembira. Dia jadi tok mene, rakyat gembira. Dia jadi nayuk awato, nayak segar. Rakyat segar itulah tanda kata imamun adil. Nak we kita jadi pemimpin yang adil. Siapa dia boleh jadi pemimpin? Siapa dia di tok mene? Siapa dia di tok nebe? Siapa jadi oboto? Siapa dia di corobo? Demo ada hak dah bagi mereka. Tapi saya nak pada apa? Nak pada adilun. Apa adilun? Pemimpin kene dia kita jadi. Pemimpin suka hati apabila kita jadi. Pemimpin tak serabut. Allah, tapi dunia sekali serabut. Kita pergi ke apa mana bunyi nak ngepek kata nebe. Kena wei, tok nebe sini kau ku kriya. Ha. Gila kapo tu dok menyem ngepek ke oboto. Oboto sini ku beci sungguh lah. Ya dok ngepek. Ingat tak kan? Siapa dia ni pemimpin tapi tidak ada keadilan, orang ni tak akan jumpa bagi dia saat ni teduh di hari akhirat. Kata orang nak boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh, taklah tak bukan imamun adil, pemimpin yang adil. Orang jadi nayuk dah, orang yang Allah Taala jadi obotor dah, orang yang Allah Taala jadi nayuk dah, jaga molek hak mereka. Demo ni ada konkuansi wisit hak tu hang wik demo dah. Jaga wi molek. No wak gena wi orang kampung gembira. Wak gena wi kampung sedap. Wak orang kampung sat itu senang. Jaga molek ni pemimpin yang adil. Maka kita sini tak ada pihak di demo di tempel ke? Dak juga.
Kada siapa jadi pos sini. Nucuk kita. Alih lah ni. Cuk dah kita. Tak alih lah gini. Ambil yang kedua pula. Yang kedua. Orang boleh duduk tempat tenduk. Pada hari yang tidak ada tenduk. Gapa yang kedua? Ialah. Wasabun orang muda. Anak orang muda mana ni? Orang muda mana? Yang nasya'a fi ta'atillah. Yang hidup pada dia. Ya ta'at kepada Allah. Orang muda yang guna muda dia. Dalam ta'at kepada Allah. Orang ni boleh duduk tempat teduh. Pada hari yang tidak ada teduh. Orang mana? Orang wairun. Tapi ambil guna masa wairun dia. Untuk ta'at dan ibadat kepada Allah. Nak cari mana lah ni? Wairun lah nah. Tapi kau hok de mari sejik hok ne selena kadang-kadang. Fok weru sekali kita berjumpa dua tiga tempat tak dia dok. Lepade bola. Tak patah ya simutu. Tapi nak cari sejik, saya cari orang weru tak ada. Lo ni tak kalau gi sejik deh, hok raja eh tak sen ne pulo. Gi sore dia sejik seperti gok orang dok ngatuka. Boba boba belako tanggung sejik. Orang muda tak ada. Apa tu siapa-siapa dia duduk dalam keadaan muda. Guna muda dia betul. Tapi nak jawab kata orang muda to'ak ni payah temu. Eh? Nga muda lagi. Nga jangok lagi. Gajin semaya. Nga muda lagi. Gajin baca Quran. Nga muda lagi. Gajin zikir. Oh payah temu. Temu saya. Lepon nak. Tuk akhir ke? Ya, itu akhir muda-muda lepon nak. Zikir. Kau dah lepon nak. Yalah tu baik luar maya. Betulah juga. YouTube pakai ni, kasih supaya telefon nak lah. Kau klepak tu, nung kasih supaya boleh mek mutu kade-kade. Ni nak cari orang muda ni payah sekali. Apa tu kapo kebong kita malam ni? Alhamdulillah, di situ orang muda. Di situ orang muda. Orang pekacak orang muda. Orang jaga mutu kereta pun orang muda. Nak orang muda ni. Dia muda kerja ya sedap. Orang muda sebab menikah ke mama dia. Hei, ada orang seorang yang menikah umur 40 ni. Nyogi menikah umur 40 ni. Sudah menikah pas siap. Malah tu setubuh dengan isteri dia lah. Jatuh umur 40 ni. Hak tino umur 20 ni. Nikah dua ekor tu. Lek malah tu tidur setubuh dengan isteri dia. Malah. Pagi esok kaki abis dia tadahi. Kaki abis dia tak tadahi duk mikir berat. Orang lain tak tangi dok. Abis dia tak kaki tadahi. Mikir berat lagi. Adik yang masuk tanya. Lah, abe. Serabut apa yang nampak main kaki tak tak kepala? Serabut apa, abe? Abe yang kata, abe bukan serabut. Ya kata, abe sesak. Lah, sesak ke boleh emoh jadi bini? Dah, bukan abe tu, bukan abe tu, bukan sesak abe tu. Apa nampak abe serabut ni? Serabut apa, abe? Cuba royak ke adik, abe serabut ke apa? Nampak serabut, nampak keriak ni. Oh, abe yang katanya, abe sesak ni, dek. Dah, sesak boleh emoh jadi isteri ke? Dah. Pak abah sesah po, sesah baru tahu kata menikah sedak. Kalau tahu sedak, ni kum nikah umur 23 orang. Nyegit tepak pula ni, pagi menikah umur 40 ni, ibarat mutu ke. Gia tiga, nak kita ayah apa tadi? Ya tak suka menikah ke umur 23. Oh, akik tayak. Akik tayak apa yang belum-belum. Biar berepak, akik tayak belakang pula. Lepas tu saya ingat. Berapi. Pak Omo, Pak Lone, game nikah. Nak saya ingat, tak boleh cabut ayah. Orang tu bukan sesah buku bini boleh reptina tu tak. Sesahnya baru tahu kata, lah, aku baru menikah hari ini. Kalau aku tahu sedak gini, aku menikah lama dah. Ha, support tu orang muda sekarang. Sampai tu, Allah Ta'ala, we muda. Tapi banyak orang muda sekarang, pergi kau lain. Kau muda, dia jangan. Allah, kalau hatta pergi ke ponak kak, mama. Oh, dia mau hatta hak beres. Kalau muda juga pergi pondok. Bobopok. Amor ni. Dok goyak anak-anak tepat. Kata Amor ni belajar buka pondok juga. Halalah. Dok klik buka pondok. Sikit sebanyak lah. Pondok rumah tu. Budak tu ada dalam 13 orang. Gitu-gitu je lah ni. Tapi dia mau nak ayak kata dia mau hatawi ke Amor ni dia. Kalau ibarat mutu magak dengan tayar. Dok suku. Eju jatuh. Patina tak ada. Bereng habis gigi. Saya mahu tahu kamu. Ha, seorang itu teki itu kita teki pukul 3 malam. Tali pun kita teki 3 malam. Bapa kering ke ni? Tanya kita. Yo, kita pun kata yo. Luwe tak apa? Tak ada gamuk. Pukul 2:30 tanya kamu luwe ke tak luwe.
Dia dah pergi kata babo ni tak tidur malam. Bawa dia dah dekat kita musalli ke kena ikut dia lah. Eh babo luar tak? Kata buku apa weh? Dia bikin hatta anak pun nak isak ni. Kata tak boleh mana weh. Kalau hatta anak pun nak isak tak cuba isak hari laso. So bagi lah. Kalau nak bagi anak pun nak, patut moleknya bagi hari Rabu. Bagi hari Rabu cuba dia. Kita nak bagi isak dah babo. Jadi tak tahu kata pia babo, pia apa tak tahu. Napa benar dia orang yang kita? Kita suruh ayat bagi Rabu, dia nak bagi isak. Kata isak tak boleh bagi isak hari laso. Tak cuba. Tak boleh isak bagi isak dah. Dah kata geno ayah yang gaduh kita lalu eh. Tak leh dah. Geno. Hei, apa? Geno takik mo dah geno. Jadi anak dia buat bajak nak takik po. Maka dah ketung kayak apa tak tahulah. Kita nak kisah dah apa? Kita perlu mikir. Ha geno apa senyak ya tanya. Tak inilah. Bagi. Mari takik pala babo pun lah. Dia duduk di rumah dia takik pala po dia. Mari ponak pala babo tak nak pelakan lah juga berasa. Lah ni ada lagi budak apa? Luar-luar mama ya sak untuk kita tengok nama Koji. Hari Minggu amo suruh tidur telak. Amo tak suruh menebah, amo tak suruh kerja, tak amo tak suruh menegah. Hari Minggu budak lain menebah. Budak lain sam menegah menegah, sam menebah menebah kita suruh kerja. Tapi budak ni amo bersesa, tidur telak Yipsi Shomo. Cik saya mari tanya gen, apa tak suruh yang menebah hati kita minta lah menyeri bajak dia. Ku minta ni. Jauh. Ngah bajak tak we jauh sikit. Ha geno. Ya ada perawak. Ya besok nak hamba takik kepala pak dia. Kepala ku pun tanpa tanah lama juga. Lah ni kita wikuk agama, kita wikuk muda. Tapi muda yang tidak ada isi mana. Sampai tu nak cari babo jangok tak ada. Jaga babo. Ni tengok mari mana ni. Amo ni. Ngaboya. Ngahite. Ngakede. Allah. Tu baik lefek deh. Muka mu tak dapat hite. Pasal yang lalu kak, tak tengok babo juga lah licin. Tengok babo memang jangok. Tengok babo kita ispa apa? Babo ispa babo Spanyol kita cuci. Kita tengok babo kering oge ke hatu tu eh. Lah muka dia. Kenapa dia tak ada? Walek nak cari kebudak pondok ha jangok tak ada. Sebab ha jangok-jangok dia mah takut wako. Ha jangok-jangok dia mah takut mo'o. Ha udah-udah tak ada kek dah. Dia mah takut pono. Tu sekarang nak tanya mama dia sini weh. Anak kita kelas ya tebek. Kelas anak anak kita kita hatta kelas ya mama tebek buku apa? Buku apa tebek kalah? Hah? Buku apa lek? Pukul 3:30 lek deh. Anak sekolah kita hatta ngaji sia ke? Pukul 3:30 ya kelai. Ayah kita tunggu rak mama, ayah gimek dah. Gimek deh. Ayah kita gimek, tak we gimek apa? Keru jangau. Kru sorang-sorang cek pun kengoh. Minyak bahu lekat kok kerawak-kerawak. Kita pergi dia singkup minyak. Dia singkup kerawak ya. Bahu sedak kru. Hei mama dia. Tarika ayah kita pergi merah. Tak pergi baik. Klik sorang anak tujuh lah. Pakai tujuh lah. Bawa budu. Tubuh sungai mana. Klik mata merah. Pada rumah. Lima lah kena colek sungai. Kadang-kadang. Gana tak pergi baik tarika. Kita dengan ustazah seka-seka. Tukar. Tujeng ke injeng pasang. Mesah. No ayat kata kok ugamu tayang no. Kok dunia ngacome ngacantik ngalawa. Sedap tengok. Ni tengok mama dia ni. Main ngaji mana ni? Apakah kita tayang no sekali? Sebut kata dia makan pulau. Wah ya seramu kata kau. Orang mau kita tukar. Duk ngeceh. Duk kata orang lah kena bini dia sendiri. Orang tino sebut kata dia makan pulau. Pak jangok selalu dah. Hei. Kita ada ingat retina kita rumah ke? Okay? Retina kita. Apa kata retina rumah? Saya retina rumah. Hei, nak sebut kata nak makan pulut mama dia. Jangan teh cermin dia saja saja teh teh rumah. Tak boleh kita nak suluh teh dia push. Kita gila belakang dia lopalo kau tu. Payah. Bini kita. Kita nak kata saja cukup dah dengan cermin tahu mau. Dah weh. Turun tamu tu dah bubuk cermin mutu dengan kita pula dah. Kita naik mutu berah. Naik weh. Ya pun naik. Kita italik kat nepak. Muka dia duk ngangor dah. Jadi itu dah. Lah ni amo nak mutu ngak retina amo amo bagi kata cumi lek kanan boleh kemu cumi lek kiri boleh keku. Oh retina ni payah sudah. Kenapa? Sebab kata dunia so jangan. Sampai tu nok apa? Nok pada orang muda sekarang.
Orang muda mana? Yang nasya'a fi ta'atillah, yang guna muda dia dalam ta'at ibadat pada Allah. Ni orang muda ni duduk mana sekarang? Tak temu lagi ni. Duduk ada sekarang. Ha tua-tua, ha habis gain dah kita wikut ugamu sekarang. Boh api gain lah kita wikut ugamu. Dia ada gain, kita Allah kok dunia tak ada berhenti. Ni orang ni orang tinggal, tahok harga mahal sekali. Orang muda yang tahok ibadat, orang muda yang tinggal pada ta'at, seolah yang tahok harga mahal yang ada pada dia tu. Dua. Yang pertama, imamun adil. Ingat aku. Yang kedua, orang muda yang hidup dia ta'at dan ibadat. Orang ni boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Dua lah. Yang tiga pula, orang boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Gapo yang tiga? Ialah rajulun mu'allakun, apa? Rajulun fi qalbin mu'allikum bil masajid. Seorang yang hati dia duduk sakuk dengan nak semayang. Tua dok lek toh, tua dok lek dah, tua dok lek basa, tua dok tak keto. Tapi hati dia ni dok sakut dengan nak semaya sama. Bila ni masuk waktu, bila ni nak masuk waktu, fikir dok nak semaya semata. Orang ni rajulun muallakum bil masajid. Kolbon dia, hati dia dok sakut dengan nak semaya semata. Orang ni boleh dok tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Orang hati yang sakut dengan nak semaya. Pastera tanya kita, lon dengan sorok bemjo ke bahasa kena weh. Hai. Amolah demo tak tahu amol. Allahu akbar, Allahu akbar. Weh, bedah bunyi kriak. Bunyi sepotong sen apa? Ha, tu kita sekarang tu. Hati kita tak ada sakok dengan nak semaya podak. Orang boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh ialah seorang yang hati dia duduk sakup pauk dengan nak semaya sepatu. Duduk fikir dengan nak semaya. Bila weh masuk waktu semaya? Bila ni nak boleh masuk semaya? Bila weh nak masuk waktu semaya? Fikir dengan nak semaya sepatu. Orang ni adalah boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Ha, teratanya kita sekarang. Hati kita duduk sakup dengan nak semaya ke tak lagi? Lo ni masuk waktu semaya ke kerja ya? Dan ni tengok gebe bini kita, bini kita buat gebe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hei, bemo gebe gelem mu ge so kita ge alem mu lama nak so kita ge semaya dak yo so kita ge alem mu yo so kita ge buka kedah no gebe no buka kedah lah. Tengok tak ada jiwa nganak semaya tu tak ada kita sekarang. Sampai tu ingat tak mama dia lah. We hati ya. Walaupun tua tak pergi semaya di masjid pun tak apa. Tapi hati dia cinta dengan nak semaya semata. Orang ni boleh duduk tempat terduduk pada hari yang tidak ada. Itu keyakinan kita. We rasa yakin. Kalau Nabi kita cerita. We rasa masuk dalam hati kita. Baru sedak dan ibadatnya serenuk selalu dah. Itu tiga lah. Tiga lah. Yang pertama. Gak boleh yang pertama tu lupa lah. Yang pertama. Imamun adil. Yang kedua, pemuda. Yang tiga, yololah korun ini. Ha. Yang tiga, hati seorang terikat dengan nak semaya semata. Dia fikir dengan nak semaya. Allah tiga gulungnya ni jangan benar ni. Habis itu kita pisah. Pisah hidup yang tiga tak pada. We hati kita nyendok sakut dengan nak semaya semata. Hati kita nyendok cocok dengan nak semaya semata. Orang ni harga mahal di hari akhirat. Gapa harga mahal dia? Boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Tu yang tiga. Yang keempat. Orang boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Yang keempat. Siapa dia yang keempat? Ialah seorang orang jatuh. Yang orang tino yang jamil, orang tino hok muka jangok, orang tino hok muka lawa, tubuh dia molek, cek sedak liak, mari ajak kita berlaku berzina. Ada orang tino jangok sore, mari ajak kita. Orang tino bukan orang tino tamadan, nga jangok, nga comel, nga lawa, nga putih, nga berdebu, boh gila. Patu orang tino hok jangok, tu, mari ajak kita pergi buat benda tak molek. Be, gi kita gi patah be.
juga pepatah entah apa ha pas sudah kita pergi patah pak kita pergi jalan di jalan sudah sampai di jalan pak kita sewa hotel kita tidur dua orang malam tu orang datang tu tu dia kata nak kau ngerti tu dia kata nak mak adik ini sungguhnya aku ni akhafullah aku takut kepada Allah orang boleh jawab pada orang tino pasal tu tu dah orang ni boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh hatra tanya weh amo ni amo tak yakin kalau ho mari hite botong tu boleh kace mari sebuah kita pak ngah hite ngah tuwe pulak mata ni yap jele tu baik gigi pemeko sute muka dia tak ho pingin ho mana pingin ho mana punggung tak ho apa supo ho orang tu mari ajak kita baik gigi kita jadi patah baik sudah kita jadi patah kita gedok gini-gini amma boleh jawab maaf dek ini akhafullah maaf dek apa takut pada Allah boleh jawab lagi tapi dia ho janguk ho comel jamil leh dia kata nak jamilun orang nama jamilah jamilah jamilun apa kena jamilah janguk cantik comel lawa orang janguk cantik comel mari ajak kita pergi buat berzina berak kedok email kita lagi kata maaf adik ini akhafullah boleh kata kedak tu amalah tak berani weh hok huduh mari pun lopak kerak kita ni pada hok janguk mari supa juga orang tino tu orang jatuh ni orang tino pula orang tino lepas tu ada orang jatuh sore ngajanguk ngakayo tukuk tamneng pengolak mari ajak kita pergi berlaku buat manusia dek malam ni pergi ngapai dek kita pergi ngapain ni kita pergi berjalan kau pergi berjalan sudah pada tu kita pergi sewa hotel tidur dua orang budak tino tu kata nak maaf eh ini aku ni ke akhafullah kami takut kepada Allah tino tu jawab we pada orang jatuh tu orang ni boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh nak teratanya hati kita email kita sekarang rok kedok nak jawab dengan perkataan tu wasa boleh kedok kita sekarang oh tu semua tu hak serga nak belakang tu neh orang muda yang pertama ke pemimpin yang ada yang keduanya orang muda yang hidup pemuda dia dalam taat dan ibadah yang ketiga ialah gapo yang ketiga lain seorang yang hati dia bersakut dengan nak semaya semata yang keempat seorang-orang jatuh yang orang petina jangan mengajak kita buat berlaku perbuatan kejahatan tapi kita royak ke orang petina tu maaf dek ini akhafullah ku takut kepada Allah orang ni boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh tak cik tengok itu rasa rock kedok semua tu ke untuk nanti kita di akhirat dia mati dah mama dia nak apa tali banyak orang mati pakat nak minta klik rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna mukinun duk minta nak klik belakang ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun ayat semua sekali minta nak klik belakang kita hak tak ada pergi lagi ni fikir mulai dah gidah mama minta klik pun tak jadi sebab dia baru beranak beranak tu bepak kaki tak ada beranak tu bepak tangan tak ada tojoh masalah perut semula apa yang tak masuk dah sebab kaki tangan Allah Ta'ala cedek masa kita dalam perut mama dia dia tu baik mari pak kaki tak ada perut tak ada tojoh setara mana mek kata meko tojoh tonyoh sekalipun ya tak masuk dah kita supaya tu dia kita mati dah mama dia nak heret klik semula pakai dok sama sekali dah ninya yang terakhir yang terakhir bagi kita sampai tu nak ui pisah kita pisah ui bagi orang jadi pemimpin ui adik bagi orang duduk dalam keadaan muda rajin to'ak dan ibadah bagi orang yang biasa apa kita hati kita bersakut dengan nak semaya yang keempat apabila orang petino pas dunia sekarang dunia mudah Allah dunia sekarang dunia muda Allah ni zaman dulu mau ingat masa muda nak mengitak orang petino keting lu menerak apa dengan boyo tau kata dia muda keting meyah dah keting bucu tu dah di gitu kata kau gi bunyi cakul lah bob dia cakul kita pergi pak prok tengok pak ah kena kat Yahya sih jamai dulu nak ngita orang tu nak boleh tengok orang tino maning nak boleh tengok orang tino tuanya letih jamai dulu learning ce per lah tu hewi mudah kita sekali mama
mudah. Sampai tu lah nak pergi cari orang pergi Mekah teriak tak ada. Zaman dulu orang pergi Mekah teriak. Kenapa? Dia tak tahu kata anak dia di rumah duduk mana. Dia tak tahu kata bini dia di rumah duduk besar mana. Dia tak tahu kata sepupu dia di rumah duduk mana. Dia pergi doa sungguh. Dapat mulut tazam. Ya Allah. Ya Allah, jaga anakku ya Allah. Teriak, kenapa? Ya tak nampak anak bini dia jadi gini. Lah ni, dia tak teriak pergi Mekah lah ni. Tak teriak dah, muka dah tengok dah. Ambil terasak main pacar. Weh, buat apa? Bini kata duduk nyamar ni. Ah, pukul berapa tu? Pukul 2:30. Mana anak dia mana? Anak eh? Tu duduk main tak kucing tu. Ah, tak ada pihak rumah apa dah? Tak, kata pam, 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 jiwa no doa tu tak ada kenapa sudah buka Allah Taala buka dunia pun Allah Taala buka akhirat pun Tuhan buka wisya ahli syurga dengan ahli akhirat dalam syurga ni mama ahli syurga dengan ahli neraka pakat ada kecek apa dia wanada dan menyuruhlah ashabun nari ashabal jannah dalam syurga tu Allah Taala cerita kata dalam syurga ni ke for ahli syurga dengan ahli neraka pakat ada kecek. Eh kalau fikir mari serga dengan aku berkali dekat apa kali. Engkau pakat kecek. Jawab kata jauh. Serga dengan aku antar langit dengan bumi 70 puluh gano. Jauh. Tapi gano boleh kecek. Super learning lah. Learning kita ada di kebong. Dia mau duduk Mekah boleh kecek tak? Kecek pula. Super dekat. Learning kita kecek kalau okay. Sayang kita duduk Mekah. Eh, buat apa lah? Okay, Syahir. Oh, tak apa. Eh. Ha, tengok. Berkecek super dekat dah. Walah, hajau. Maka dalam syurga pun Allah Ta'ala cerita. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan panggillah puak nengako kepada ahli syurga. Puak nengako panggil. Hei, dia duk panggil dalam syurga. Hei, dia dalam syurga ni ingat tahu dia ceh. Bukan tetap ceh dah. Wapa dia panggil? Ulama tafsir. Wapa puak nengako dia panggil ahli syurga? Oleh kerana tah dunia dulu dia kenal. Soalan apa? Ayah panggil anak. Anak dalam syurga, ayah dalam neraka. Ayah panggil anak. Wa emonyo, anak dalam neraka, ayah dalam syurga. Anak dok panggil munggu hidup pada dunia yo kena. Hei, nak tanya so. Pak dok dalam syurga. Anak dok dalam neraka. Wasa ramah ke dok mama yo? Mama yo wasa ramah ke dok ama? Anak dalam neraka, kita ibu apa dalam syurga ramah ke dok? Tak ramah. Banding sepuh raya. Hari raya ni hari gembira. Hari raya ni hari senok. Pakat makan ketupat lah ramah. Ayah kita, mama kita penuh pakat musim pakat nak makan hidup. Tapi anak kita jatuh sore ni duduk legup. Rasa gana weh. Hari raya kita hari tu gembira ke sangsara. Ada? Hari raya kita hari tu segar ke tak segar. Mak kita hari raya tapi anak jatuh kita kasih dah legup. Rasa gana ya? Rasa gana? Oh tak ramah juga mama dia. Pak dok dalam syurga, anak dalam neraka. Ayah tak ramah dah. Anak dah panggil wanada ashabun nari ashabal jannah. Anak panggil, "Hei ayah, wahai ayah." Anak dah panggil ayah dalam syurga. Anak minta gapo mama? Dok panggil, dok minta gapo? An afidu alaina minal ma. Wahai ayah, mulai kedak titik air, mulai pa. Aku lapar air. Anak ni nak minta sorang ayah, minta we ayah lepak air. Bukan ada nak banyak. An afidu alaina minal ma. Titik air pun tak apa. Halalah tak lebih banyak pun tak apa. Titik air pun tak apa dah. Minal ma au atau kalau ayat tak ada tak ada apa mimma razaqakumullah apa rezeki apa yang Allah Taala bagi kamu mintalah muhatta mari padaku seorang anak ni minta ke ayah belah tu kalau ayat tak ada tak apa hatta wah tamas bute hatta lah wah nakos kena sute amal apa ahli syurga kata no qalu berkata mereka ahli syurga inna allaha haramahuma alal kafirin bukan ayah tak sewi ayah nak we cakap mu anakku bagaimana ayah tak Allah inna allaha sungguhnya Allah Ta'ala itu haramahuma Allah Ta'ala haram kedua perkara hormat minta tu ke alal kafirin di atas orang kupus bagaimana kamu bukan ayah tak sewi ai bukan ayah tak sewi bagai kamu tapi Allah Ta'ala larang ayah tak wiwi kamu kerana mumpah kerana mu kufur
hidup pe dunia lo Allah Taala suruh semaya, muta saya semaya. Hidup pe dunia lo Allah Taala suruh puasa, tapi mu tak puasa, maka mung masuk le gulung kufur. Maka ulama tak ayat mari le. Allah Taala tafsir ayat pula. Siapa dia al-kafirin? Ingat tahu. Nak boleh panggil al-kafirin tu ke? Allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Allazina takhazu dinahum, orang yang ambil agama mereka itu lahwan wa la'iba, yo ambil dunia, yo ambil agama tu ke? Main-main saja. Semaya dok dia dah, tapi yo main-main dengan semaya. Poso dok dia dah, yo main-main dengan poso. Zakat dok dia dah, yo main-main dengan zakat. Yo tak sungguh. Tak sungguh dengan semaya, tak sungguh dengan baca Quran, tak sungguh dengan mengaji, tak sungguh belako. Pastor tanya kita, lah ni kita sungguh dengan gapo hati mama dia? Sungguh gapo? Semaya, sungguh kedak lagi. Semaya kita pun semaya main-main. Amo lah. Demo tahu semaya baru duk kecek dengan bining ya amo. Lo ni. Salah semaya di rumah sekali. Allahu akbar. Semaya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini kita lalu ulik belakang. Bini kita kata nak. Be. Ku nak gini nak ni. Ya yang minta izin. Kita duk semaya. Yang minta izin. Pak kita nak kata kena. Sutri kata, sutri denyuk kepala apa pun. Baik, kita lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lalu oleh belakang. Baik nak kena ni. Kita hulung. Pada orang kena. Tak so nak mula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik nak kena ni. Alhamdulillah. No ayat tu semaya sekali. Bapak duk pekecek dengan bining ya bapak. Ambil lah. Mama dia, bapak dia tak tahu. Pak orang petina dia suruh dia payah. Orang petina dia payah sudah. Dia suruh so. Haa mula berkata lagi lah. Kita dah suruh. Dia suruh kata apa? Mula-mula yang kita dah semaya. Dia suruh kita kata. Dia suruh mula-mula. Dia minta nak pergi dinak. Baik. Nak pergi dinak ni. Kita pun. Oh. Kita kata lah hati lah. Kaca-kaca kita kata ni. Kukmu. Kata lah hati. Orang petina kita ni payah sudah weh. Dia sudah semaya. Kita dah semaya dah. Dia turun siapa tangguh dia luwek pula. Dia kata ni. Baik. Kata gah lo. Kita duduk semaya. Dia suruh katuk gai. Fatihah kita masa tu mama. Pekilak nyambar. Bismillahirrahmanirrahim. Wali maktubah ni malam bolin. Kuliah ayam. Gua nak bergaduh katuk gai ni. Tak ada ingat dalam semaya nak jadi. Wapa roka aku tak kira lah. Aku kira kata nak katuk gai lu mula-mula. Bagus semaya. Nak tanya. Semaya kita molek ke tak molek? Lo ni sebut kalau tak molek. Tu hei tak say mama. Apa saja dia tak molek tu hetok se. Allah Taala nak pada kita nak hak molek. Dia tak molek tu hetok se. We ingat tahu. Eh hey, supa kita eh hey, mama. Dia benda tak molek nak kedah. Amo ke? Orang tina kata baying. Gi beli ikan sardin betah. So kita gi beli ikan sardin. Kita gaduh-gaduh tu beli ikan sardin. Wak klik ikan sardin yang dulu terapumpui. Ingat tahu eh terapumpui. Ada lagi lah ni eh. Ada lagi terapumpui ada lagi. Ada lah. Saya dulu kita kata bing, dia beli ikan sardin tak? Kita gaduh-gaduh beli ikan sardin. Wak klik ikan sardin pak holok dia. Retina kata no, dia tak klik. So kita hata klik ikan sardin. Pak kita kata weh, hata apa ikan sardin? Kopi kepek. Hei, kopi kepek tu demo tok sedah namanya. Padahal kopi le luar kepek isi dalam tak kepek. Hawa kopi luar kepek orang tino kita tok sedah. Padahal kita makan ikan sardin. Gini mama ya sini gebung kopi-kopi itu ke? Dia makan sardin pun kopi ke? Tak, tak ada nak makan kopi, nak makan sedalak. Tapi hawa kopi kepek tu dah. Manusia tak sedah. So kita kaklik. Allah Ta'ala pun semacam tu. Allah Ta'ala nak pada kita. Nak hak molek, nak hak janguk, nak hak comel. Dia tak janguk, tak comel tu tak sedih. Eh, nak misal so, orang tino so, okay. Janguk orang tino tu. Nga putih, hidung dia India, mata dia Arab. Comel, putih, janguk, selik sedap dia. Tapi tak apa. Dia mau nak dah weh. Eh, tino tu jadi gila babi dan buat weh dia. Dia mau nak dah. Tak sih. Kenapa? Tak sempurna. Dia tak sempurna. Tak janguk sama. Tak sih. So kata Allah Ta'ala. Manusia sendiri putus sih lagi benda tu. Dek. Ah, sampai tu malam ni. Kita nak belajar amalan kita jadi jomel. Ingat tahu. Mula apa dalam sih. Amalan nak janguk sama ya. Ingat tiga perkara ni malam. Saya nak uyak tiga perkara ni. Jaga tiga perkara ni molek. InsyaAllah semaya kita molek. Baca Quran kita molek. Zakat kita molek. Kalau tiga perkara ni ada pada kita,
Yang pertama, kalau kita nak sembahyang, syarat sembahyang kita kena ada kasih. Sembahyang dengan kasih, jangan sembahyang dengan benci. Masuk sembahyang tu ke, gi dengan kasih, gi dengan benci. Pas kita sekali gi dengan benci, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, kena dah lah ni masuk waktu. Ya benci tu. Tugis maya muka mapuh ke seko napa kriak Allah napa serabu. Kenapa kita wak ngan beci? Jangan kita wak ama wak ngan beci. Amo nak tanya demo so. Banding sosore nak banding ke demo gapo? Nak kedak we. Demo we duit kita we ngalepa wasa kena we. Kita gi minta duit kepada satu orang, demo lepa we kepada kita. Mana cek nak duit eh boleh 50 kok. Cek kita main duit gang ngalepa peng kamu kok. Wasa suka hati kedak boleh ngi duit ngalepa gitu. Eh, lek wasa wasa puas hati kedak lek boleh duit ngalepa gitu. Oh, wasa tak puas hati. Kenapa? Kita tahu orang hawi duit tak kasih kepada kita. Semacam tu, lo ni kita wis maya kepada Allah Taala, kita wi ngalepa-lepa. Wi ngamudah-mudah. Gismaya satu tempat tu imeh tu imeh. Sami Allahu Akbar tu imeh. Pada tu imeh sami Allahu Akbar makmu duduk mana tak tahu. No ya atau semaya kita hati tak ada semaya pada. Kenapa? Semaya dengan tak kasih. Sebab tu buat dengan kasih. Masuk semaya kita. Masuk semaya dalam keadaan kita semaya dengan kasih. Jangan semaya dengan malu. Jangan semaya dengan malah. Jangan semaya dengan benci. Barulah amalan kita Allah Ta'ala kira. So, ingat tak mama dia? Wak dengan kasih. Semaya dengan kasih. So, situ. Yang kedua pula. Eh? Yang kedua, kalau kita wak ma dengar. Dengar apa, weh? Yang kedua, kita buat ma. Yang pertama, kasih. Yang kedua, wak ma dengan ada ilmu. Jangan wak ma dengan kamu. Jangan wak ma dengan tiru. Wak ma dengan ilmu. Deh, hey, ada orang seorang dah beki mutu. Orang seorang tiga beki mutu seminggu dah beki mutu saja. Nah, dah beki mutu saja seminggu. Kita masuk tanya dia lah. Kok mana lah? Mudah buat apa lah? Kau dah beki mutu. Lama mana lah mudah beki mutu eh? Seminggu lah dah beki mutu. Hidup tak? Tak. Dia dah beki mutu seminggu tak ada hidup. Pak kita koyak dia gini, mumek mutu ni heret wagi ke neca makya. Ya apa heret mutu gimana neca makya? Makya beki ni momenek. Pam 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 pam. Pram. Kenapa? Karena makya ya beki dengan ilmu. Kita beki juga seminggu, tapi kita beki tak ada ilmu mama. Seminggu sebulan pun tak hingga. Juga kalau semaya kita, semaya dengan tak ada ilmu, mayalah ratus rakaat pun Allah Taala tak kira. Tapi dua rakaat ya orang tu semaya dengan ada ilmu, maka dua rakaat dia lebih pada harga kita lah. Pastor tanya kita sekarang, kita semaya sekarang, ilmu lah semaya ni setara mana? Tumakninah setara mana? Iktidal setara mana? Takbir baik mana? Rokok baik mana? Sujud pesan mana? Antara sujud baca kau, antara sujud kena baca weh kena tu. Hei, setengah orang baca ini sahara. Antara saja. Rabbing firli, warhamni, wajuburni. Ya, ya baca. Tak kena. Rabbing firli, kena. Warhamni, kena. Yang tiga tu tak kena. Bunyi kena. Wajuburni. Tahu tak mama ni mana pun wajuburni. Dan jubotahi aku. Gedoh yak tu yang jubotahi ya. Rabbing firli, ya Allah. Apunilah dosaku. Warhamni dan kesiablahlah ya Allah kepada aku. Wajib kena mati jing. Wajib burni. Jangan kata wajuburni. Wajib mati jing. Jing kena mati. Wajib burni dan tapung atau tepek atanya mutapunglah ya Allah akan kesalahan aku dalam semaya. Aku duduk semaya sana salah di mana, tak molek di mana, getok di mana, bedah di mana, mutulah atapunglah ya Allah. Tu wajib burni. Baca tu pun nak kena juga. Ha ni setengah tak orang baca itu wajuburni ni ya jubut haiya. Ha, kena ingat malah. Tu baca eh. Sampai tu jangan buat amal dengan gamuk. Buat amal dengan ilmu pengetahuan. Kena tanya orang. Baru semaya kita tu ada harga. Hei, mama dia. Kenal tak cara-cara? Kenal tak cara-cara? Kenal tak cara-cara? Cara-cara kerja dia duduk mana? Cara-cara kerja dia tabatah. Kalau itu cara-cara yang masuk kerja tabatah, yang mula aku apa cara-cara?
mula pukul apa? Sudah pukul? Sudah pukul imu ama. Cara cok. Olet teh kerja dah tabata. Dah prip, prup, prup, prup. Kadang tepuk dia mau apuh situ. Dah enggak? Allah letih lah tengok cara cok kerja. Kerja banyak. Nak tanya saya lagi? Pukong. Pukong kerja je dek. Mana lek pukong? Pukong dah lebih lek. Pukong dah lebih lek lah. Mek taro saksa isa wakak pun pasal eshe. Tak nak nampak kerja pun mama dia. Tapi nak tanya so. Pie gaji tu baik. Cara cong ke pukong maha. Ha? Eh? Siapa dia maha? Cara cong ke pukong mama dia maha? Pukong. Kalau tengok kerja cara cong maha. Kalau cek di kerja, cara cao ni lah kerja mah. Kenapa? Kerja tak ada berhenti. Mek pukul apa sebab pukul limu. Tapi pukong, duduk dalam bilik. Tak ada kerja apa. Tapi pihak gaji tu jadi maha pukong. Kenapa? Pukong ya ada ilmu. Cara cao ya tidak ada ilmu. Supaya tu juga. Semaya orang ada ilmu. Dua rakaat. Lebih baik pada orang semaya dengan tak ada ilmu. 40 rakaat. Yang ni teh 40 rakaat. Hak ni dua rakaat. Lebih hak ni lah. Kenapa? Ilmu. Sampai tu doa di awal, amalan kita nak sempurna, kena ada tiga. Yang pertama, buat dengan kasih. Dia buat dengan peci. Allah, dia buat dengan kasih. Sedap, sakit pun sedap. Hei, dia mahu rasa gila kok reptina dah weh. Amal weh-weh-weh tu gila kok reptina, soalnya nama, soya. Lalu dia boleh yang tiga lah, cau-cau dia. Dan, duk kena ke dia, mah. Masuk mengaji tu, duk lani. Kenek dia. Yo ya. Ya ta Beijing. Apa wan lagi weh? Yo nak makan wan lagi. Hei kita weh semua makan wan lagi dia. Tak nampak kalah. Mai puan nak berok. Tok di gitu. Pa batel lagi buka batel ini keh lu buat di gitu. Naik siapa letah. Berdaro dado kita. Kita naik besek gesek dado. Tetap panas naik besek tu kita naik tai perut dulu. Kita boyang dia jauh awa-awa gitu. Nak siapa letah pak orang tino kata no. Kocok. Supo enggak anak cek dah omong. Tapi tak ada rasa nak merasa sedap. Kocok tak ada gitu. Kocok tak ada gambar ke cocok. Ke kocok pot lagi. Bakal satu. Kocok, kocok, kocok. Tak luruh. Nyogi luruh juga. Luruh nak buruk. Wah lagi hok buruknya luruh. Berah, 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 berah. Hok tidak kata no. Tak sehok ni. Kamu nak no. Ya nak Mekah. Cekoh. Pahwat lagi Mekah ni tak ada sepore weh. Buah lagi hok kaya tak ada ngolek ya gedek ko jula-jula hujung-hujung. Tapi no ya kata hawa kekasih kita. Kita kena pada orang semua kita ni dah. Tak heran mama ketalu tu nyung-nyung-nyung-nyung gimai. Buah lagi pegap pap prop patah dia buah turun sekali ngat tua punya gerbak. Amo buka tua tak sama dah tua tap go tua dulu. Bunyi belengak. Senang tak? Tak nak gajak. Senang. Nyawa pun tak ada. Tapi kekasih kita. Hak kita kena yang masuk jumpa kita. Dia kata, kenapa yang sakit ke? Dah. Sakit ke apa muka merah? Dah ni. Tak berani nak ayak kata sakit. Kenapa? Oleh kerana kekasih kita. Hak suruh kita tu. Hak kita kasih. Supaya tu juga. Dan kita kasih kepada Allah. Dan kita kasih ke Nabi. Benar hak Allah Ta'ala suruh. Tak ada bahasa banyak. Bahasa sikit. Empat rakaat tu ke? Tamada. Dua rakaat subuh tu ke? Lenipi. Tiga rakaat? Tamada. Tapi sekarang kita tak kasih. Dia tak kasih pak sebab atas mayat awal 20. Lu, mulut apa jebu? Lu. Mulut pula apa jebu? Pak terawah, terawah ni mayat. Tahu mana? Terawah mayat mana? Tahu tak terawah? Hei, tahu tak? Taraweh mari mana mama ingat eh semaya taraweh mari taraweh taraweh tu mari padanya taraweh tu taraweh 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 kita panggil solatut taraweh hok sungguh dia solatut taraweh katra tengok bila poso kena wes tengah wes lagi ai taraweh hanya tengah wes ya tu kita sekarang. Nantijah. Kenapa? Karena kita tak kasih. Dia tak kasih sama mama dia. Tak sebab. Ya nak we kasih. Lo ni sifat kasih tak ada. Tengok orang kasih kucing ke. Orang dia kasih kucing berok pun molek. Lah kucing berok lah. Mi kuang su ya kucing yo berok. Ya perasa kata kucing yo sehat. Orang kasih kucing. Belilah upai. Oh, mahal upai kucing ada 300, 400. Pada berasa rugi duit mama. Berasa sedap. Berasa gembira. Berasa senang. Kerana dia kasih kucing. Kita yang pecik kucing ni. Kucing lalu senyap. Pergi pak. Lepas.
Nyang. Ya sama kucing ni tak ening bagani. Dia ada gitu pusing. Pegai kucing pula lepak pusing dah itu. Salah pakai kepala ikeyo yo. Ya dia nak pakai mata tek kucing tu. Olehnya rumah kucing kemai. Kenapa? Dia kita benci sampai itu. Dia kita benci pada agama. Mula agama kita lepat hau. Semaya, semaya ke waktu. Ya tak dia tak kena dah. Wa fawailul lil musallin. Maka ngaku wel itu atau celaka itu. Allah Taala sedia cedek bagi orang yang semaya. Bukan kata orang tak semaya sodok Allah Taala nak tak lain ngaku mama. Bukan orang semaya pun Allah Taala sedia cedek nak tak lain ngaku juga. Semaya mana yang Allah Taala nak cedek nak tak lain ngaku? Allazinahum an salatim sahun. Semaya yang Allah Ta'ala sedia cadang lagi ni nak ialah orang semaya hok sahun. Apa semaya sahun? Semaya bukan asal mana sahun tu lalai. Bukan kata semaya dia ingat kelemu, bukan kata semaya dia ingat kebah, bukan. Tak masuk le ayat ni. Allazinahum an salatihim sahun, yang semaya dalam keadaan lalai. Jadi ulama tafsir apa mana sahun? Orang semaya akhir waktu, asal dekat-dekat nak masuk ngorik baru nak semaya. Zohor nak habis, ada 3 minit Zohor nak habis, baru nak semaya. Isya nak habis dah, baru nak semaya. Orang ni dikira kata sahun. Ha, patra cek kita lah ni. Lah ni kita awal waktu ke kita akhir waktu semaya. Semaya, tapi Allah Ta'ala cedan dengan aku. Bukan tak semaya lah. Orang semaya, tapi Allah Ta'ala sedia cedan dengan aku. Yang bernama Wailun. Untuk apa? Untuk bagi sahun. Siapa dia sahun? Orang mentakhirkan akan waktu semaya. Dekat-dekat nak habis baru semaya. Kadang-kadang ni, yo bang. Ha, hei, nak sesar eh. Gaduh-gaduh yo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa ke patut ke kau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, sesar lah lima ya lah. Ya, dia nanti hok tu dah. Seolah kala tu saya tanya. Kenapa tak maya? Amal nak maya? Dah ya Allah. Patut masuk waktu sesar. Ya, yo gamu. Deh, ingat tahu mama. Kalau kita semaya deh, ingat deh. Kalau waktu dekat dah kita semaya tak ketebe. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Patut orang besa. Kita semaya Zuhur orang besa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat tahu kita dok asal lagi. Bukan kita Zuhur lagi. Bukan masuk asal lagi. Kita dok le Zuhur lagi. Oleh kerana kita takbir semaya saat ni, kita takbir waktu Zuhur. Walaupun geno kena semaya ya sudah. Walaupun masuk waktu asar dah, masuk waktu asar bagi orang semaya Zuhur sudah dah. Kita tak masuk waktu asar lagi kerana kita dah semaya Zuhur lagi. Napa dah tu? Jangan bergetin. Ni awak rekan dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar mak getin aja. Kenapa tak maya? Masuk waktu asar lah. Ya wablah. Ha, ingat tak? So, yang pertama buat dengan kasih. Semaya dengan kasih. Baca Quran dengan kasih. Mengaji dengan kasih. Apa saja sedekah, sedekah dengan kasih. Bukan sedekah dengan benci. Pala ni kita sedekah tak? Sedekah. Tapi sedekah dengan benci belakang. Assalamualaikum. Mari pula dah. Acak buat mung ni wey. Mari mana? Kita mari di kampung kebong. Ada beradu lagi dia buat mung ni dia. Dia kacau namu sangat. Dah terima dia nak sejai. Tak ada sudah lagi. 3 tahun dulu mari ku ingat muka ni. Kuih dua kok gitu, mengingat aku. Ya, ya tanya. Tak ada sudah lagi ke? Itu, sudah dah saja. Pada kacau nama? Dah, tu email yang nak tambah saya ke? Oh, mana tergebel lalu ke? Punya kata ke dia. Mungkin nak biar? Tanya apa-apa lah. Kebong tu, aku saja tu. Nayuk-nayuk obat tu, aku saja tu. Mungkin nak biar? Kita nak pacimak. Ah, pacimak je nak tu ke? Haa. Ah, tak kira tak apa. Baik dua aku pula dah. Nak boleh wei dua aku budak kakak dah kecil nak berak, kecil nak berak. Nyo tanya sport satu pegawai dah. Kita wei dak, wei tapi wei ngan serabu, wei ngan mecok, wei ngan nak murai. Orang pengen wei ngan tak kasih. Assalamualaikum. Naklah nak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ingat gini, mula apa dalam saya. Orang yang masuk minta khairat kita tu mama, we ingat kata malaikat. Gama kata dia malaikat. Iko fikir kata dia malaikat. Sekor malaikat. Sekor kata malaikat. Iko dia.
Ia nak bagi seluruh wajing, ia malaikat yang bagi tata madah, ia tak lagi malaikat sebaik potok bapa, potok guru. Ia malaikatnya buat upo tamad, buat upo hudok, buat upo cuma. Tu malaikat yang bagi upo tu. Pah, pah kita nampak kita kira lagi. Tek, 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 assalamualaikum. Ingat kata malaikat. Plop, main duit, pak, niat lah dulu. Pia, wih, duit, mama. Niat kata. Ya Allah, muwailah penyakit yang ada lepas deku. Ya Allah, muwailah ketiman yang ada lepas deku. Ya Allah, muwailah bala-bala petaka yang ada lepas kampungku. Ya Allah, muwailah bala yang ada. Sebab Nabi kata ini, tarfa'ul bala, tarfa'ul mara. Nak cabut penyakit tu balik rumah kita. Nak cabut bala tu balik rumah kita. Cabut dengan apa? Bisadaqati. Cabut dengan sedekah. Sedekah tu cabut penyakit. Sedekah tu cabut bala. Habis tu, dia orang mari, pap, kena mujo. Ambil duit, pap, 15 tu. Tapi fak ketiman ini, we banyak sikit lah. Loh, ni pelamat hingga, cayalah. Hei, ni tua kecil mana, darah tinggi, rokau, wosi, tap, rokpai. Ada belakang dia, sekar dua kau, lama hingga lagi. Fok kecil mana, kena sekar 500. Nampak tak? Sekar banyak enggak sekali, saya beramu. Tapi sekar nyanyo sekali babo, caya nyanyo ke babo. Kalau pergi hospital, pergi klinik, orang tu pergi klinik, tinggal kak lah tinggal, tinggal besar, tinggal kerah. Gidi klinik. Klinik ambil pelita pecah suluh tu ala telinga. Oh, ya tadi mesti telinga kerah ni. Patu ana? Tak apa. Klinik memang baik. Kerek ke? Tu baik. Patu klinik cedek ubat 2 3 t. Tanyalah, apa kau mau? 500. Lah, murah yo. Ya yang murah. Bunyi murah yang 500 kau ikut klinik. Tapi gi mau babo sama dia. Nyanyo kita. Kau nyanyo sekali babo. Assalamualaikum. Ha, ah, gitu. Amo cewi saleh kalau assalamualaikum. Kena beringat tu. Beritai duit ngapa dah pulau. Dekong bahannya mau serio lah. Mau duduk rumah teh mau. Ingat tak mama dia nah? Kalau orang pergi rumah kita, assalamualaikum. Dekong bahannya mama ya kena tua gado-gado. Tua siapa pak peluk gan, kita peluk ya lalu dah. Tua peluk dia, kutuk dia, pegang rapat cik dengan dia. Oh, kita kata ini, mujur, muaymahku, kita nak itu. Mujur mahu aku. Ya tu kata mujur apa aku mari mahu. Dia kata lagi mahu mahu. Kamu lagi apa aku? Kau lagi bertai duitmu. Kita tai dah boleh. Kalau buat lama aku mahu kriya ustaz lagi. Ha? Ha, dia lagi mahu apa mula halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, bapa luar tak? Eh, kalau luar pun tak ada kerja apa juga. Itu apa? Mari ni ada hajat sikit dengan bapa ni. Buku apa? Hei, bapa. Anak emak di rumah tu. Allah, benuk bapa. Hei, kadai dah habis lagi inilah ni. Dia ada dua data. Ada dua data. Ong ada dua bawa. Ang, ong baru dua data. Bang baru dua bawa. Bang baru dua data. Bang, 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 bang. Boleh dua kata. Jadi, benuk apa? Sebab ini, ah, kita kata gini. Buat gini nisai tak? Nisai apa? Nisai kerek lah. Hagi no, ambil ni saya kaget mari. Saya nak usaha nak doa dengan Allah Taala, nak minta ke Tuhan, nak we boleh kebe ni saya kaget. Insya-Allah we ada kebe ni saya kaget ni, mudah-mudahan Allah Taala we lidah dia pasah, we lidah dia pasah masuk kena mudah mengapa mudah gapo. Ha, hey, ambo tak nak cari po. Ni saya kaget babo dah dak. Tag dia tiga kaget. Oh, ya tak ada segala habo. Kita cari ni saya kaget kita we dia tiga teh. Bacon cah bi aliyo kita siu. Sudah apa sia. Hei babo sogi bila dah mau nakke dah minta ni. Bo tahu mau tahu mau nak mau nakke besar ke apa? Itu apa? Kebong ni yo. Allah, tak lu we lalu oge. Seminggu kutek segera. Sku. Jadi ada fak kutek fak jual tak hari yang mana ya kata. Oh, oge cuci segera. Pano wak ino babo. Ah kata gini, dia mau cai buluh. Cai buluh patu kerak buluh boleh tujuh. Kerak-kerak buluh boleh tujuh. Mari patu amo nak baca. Dok minta tu he bukan amo, minta tu he. Ya Allah, aku nak tulis malaikat Jibril, Mikail, Israfil pagi gi pocok le kebong demo. Supaya apa? Supaya seolah-olah minta tu he, we malaikat jaga kebong demo. Orang nak curi tak berasa nak curi. Ha gitu. Panak gi mek mano babo buluh. Amo pula ada sak butuh ke cai buluh we dia. Lepas kita ni. Pra gerak buluh we gerak apa siap bab peluh basah sudah apa siap bo sogi deh lok dah kita pun tegak dah sani 100 ho ni kena dok dari wayat tu ni kita dah tak gelah hati ha apa pun makan nasi bukan tu jadi babu baca ya kro elok kenyang gerak-gerak gitu
Nampak tak tu? Kita apa? Yang tiga. Gapo yang tiga? Hai apa? Bemo. Nah, bemo ni apa? Hola, hidup ngabinu tak ada klik-klik. Sekak ya boleh meyah tak ada klik-klik kau ni. Lamu rasa ada klik kau ni apa? Doktor rasa ada tosok mo. Tapi tak ada klik. Pada ini apa? Hakata gini, ambil baju dia mari. Tak apa, saya nak baca di baju dia. Kosak minta oleh Allah Ta'ala. Capaklah hati yang berasa nak klik. Haa, tak apa tak ada cede. Baju babo tak? Tak baju mo pula. Kosak baju tu laki dia. Habis dengan buluh, habis dengan menisih, habis dengan baju. Lepas tu nak kelepak, babo. Dekah deh, kodak lah. Dua bulan ke di. Tanya aku babo. Baju habis lah kerek, menisih kerek, tadi gong dia, buluh lagi. Wira belaka, tak sempat klinik. Apa yang klinik kamu? Banyak itu lalu. Ni mengatakan kok klinik minta, apa yang masa muah? Ya yakin kata hingga. Ya yakin hati, hingga cerak dia makan hubak klinik. Tapi dia mau apa? Nah hingga kedau, tak tahu. Hati dia tupu leh-leh. Dia pergi dengan patah gitu. Ya. Deh, ingat tahu. Yang pertama amalan kita sama dia, wak nak kasih. Wak nak kasih deh. Jadi wak nak beci. Yang kedua, wak dengan ilmu pengetahuan. Eh, pika tak punya po, cek-cek ni. Po, ciri tak ciri punya ni. Nah, yang kedua, wak dengan ilmu pengetahuan. Deh, jangan kita beki dengan gamuk jangan. Punuh royah bih. Jadi kita semaya, kita baca Quran, kita penamu, wak dengan ilmu pengetahuan. Jangan wak dengan kamu. Yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali, amalan kita nak sempurna, amalan kita Allah Ta'ala nak kenal. Yang ketiga, buat dengan istiqamah. Buat dengan istiqamah, tegak, tetap, wak semua yang berada gerti. Itu dengan istiqamah. Eh, kita mengaji siya ke dulu. Nak tanya saya, kita mengaji siya dulu. Itu kertai keptau. Deh. Arnak ngaku tewah mama. Benar nak buat tu? Kita mengaji le kisah dulu. Arnak ngaku benar nak? Jawab kata benar ku. Ada gamuk benda weh benar ku. Kalau kira mai tak ada gamuk. Nak tak? Derah arnak. Arnak ni derah tapi derah arnak tak lawak orang lagi derah lagi. Ada budak dua orang dia kecek lain, dia kecek lain makalah. Ya tu hei. Mu tahu tak dunia ni apa derah sekali. Budak sekarang ni tanya budak sekarang tu. Budak sekarang tu kata, kau dengar sekali tah dunia tak lagi caruak. Ya tu. Wah, caruak. Ah, caruak lama. Bagaimana dengar sekali? Ya tu, cikku. Ya tu. Serah cikku. Weh, cikmu dengar ke mana? Nunglah orang wisale yang kedua tak ada. Orang wisale yang kedua tak ada habis. Ya, tak mutu bunyi lah. Dia tak ada gerah hanya dia kelip sejik. Budak sekarang ni tanya pula, gapo kau lama sekali tah dunia? Hai, holama sekali tah dunia tu pertama. Budak tu jawab kata holama sekali tah muka dunia tak lain tak bukan ialah kura kita kerak kaki. Kura tu lama dah kerak kaki pula tama. Lamaklah. Ada ada ada. Lama lagi. Holama sekali cikku yang kata. Lama kono. Okey nak komak baru gulu dokok ya. Ngecek kita sekali. Allahu akbar Allahu akbar. Asya, ya baru gulu dokok. Bodoh semaya pak ada lagi siapa sejak pak koma gip koma ngasak-sak ada lah. Tak ada nak uwe dah kau. Kadang-kadang kita ke betul bengak sadar. Tak ada maya tapi jauh kita pergi kita pak Allah. Bek sabu lah lah lah. Tak ada nak koma. Tu kandung. Tu semaya kita sekali tu nak oyak uwe tu. Pak nak cari sempurna mana. Nak cari molek di mana. Habis tu dah oyak dia awal. Semaya nak molek. Yang pertama semaya dengan apa lagi? Hai? Semaya dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, semaya dengan kasih. Yang ketiga, semaya dengan istiqamah. Ajawi tegak, ajawi tetap. Istiqamah. Sampai tu, kura dengan arnak. Biar badu tewah, benar arnak. Dia mahu cek mari. Apa benar apa benar kura? Gena ala arnak. Oh, tak nak, tak buka. Oleh kerana kura tu benar dia, ya lama, tapi ya tak berhenti mama dia. Kurang lama semua. Tapi tak berhenti. Gis mata. Support juga kita. Istiqamah. Wah sikit-sikit. Qalilul amal. Imam Ghazali kata. Qalilul amal. Ma'at tamam. Khairum min kasirihi ma'an nuqsan. Buat sikit tak apa. Tapi nak jadi istiqamah. Lebih baik daripada kita buat banyak. Tapi kita kurang. Oh ini katanya. Tekro ayat 3 juh. Lepas tu berhenti. Buat hal pula bertemu. Tak saya macam tu. Kau ni baca semua. Baca kuliah ya. Kuliah ayuhal kafirun. Isak kuliah pula. Lusak kuliah. Kuliah. Hingga dia panggil Datuk kuliah. Gitu. Ha.
Apa itu baca Quran mama dia lo. Kita reptino mama deh. Kita mama sangat terosak tiga je, sangat Quran boleh neje. Ajab sangat ti. Ni kilik terosak kata tonyok tu hari. Dia ada gitu. Tahu tak mama dia mau wicai tu be. Tu be berita dia mau wicai. Tahu tak fak nonyok sari-sari banyak anak. Orang hok ku, orang hok malas sekali deh. Hok malas konyok sekali. Mai terosak tapi lah tonyok lama-lama sekali. Orang duduk dalam 3,000 kali. 3,000 kali ya wicai. Kok malah dah tu? Kok malah 3,000 kali? Dah serah. 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 Serah 3,000 kali. Orang yang kuat sekali. Kok kuat ni? Kok kuat ni? 13,000. Ya tak khabar tu. Ya dia cuek ni saja 13,000. Ni. Ha, malah ni mama ya adik-adik ya try klik-klik-klik bila dek. So. Wow. Belum boleh banyak mana kita. Ha, habis tu orang Tino kena bersaing dengan apa? Al-Quranul Karim. Quran itu sayang kita. We ada sayang. Orang Tino kena istiqamah surah Al-Waqi'ah. Kena rajin baca orang Tino. Orang Tino kena rajin baca apa? Surah Yasin. Qalbul Quran. Hati Quran. Hingga riwayat ada kata. Siapa orang Tino atau orang Jate baca Quran surah Yasin, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia umur panjang. Umur panjang. Tak ada nak dibiksi tak jual. Dia dalam si dalam namo tak tahu kita nak sebut tak le mikro pun tak jual dalam ana pun tak jual ibu umur panjang umur panjang Allah Taala tak dalam baca Quran bagi orang betina istiqamah bang pagi Pak Yasin wal Quran insyaallah atah niat kita niat gapo ada tiga tu amun nak semalam ni buat amal dengan kasih buat amal dengan ilmu dan terakhir sekali buat amal dengan istiqamah. Istiqamah kita panggil tetap. Orang istiqamah Allah Taala berjaya bagi dia dekat dengan mati. Nah, qul innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqamah dekat-dekat nak mati malaikat turun cari dia. Malaikat kata kena Allah takhafu mu jangan takut hok mu nak berjumpa lagi akan datang. Wala tahzanu mu jangan gelak gesah mu jangan serabut benda hok mu nak tinggal anak kamu isteri kamu harta kamu hok mu nak tinggal mu jangan serabut in wabashiru bil jannati pa Allah Taala buka syurga kita tengok bagi orang apa bagi orang yang istiqamah. Habis tu nak pesan pada malam ni kepada mama dia pada babo dia pusupalah gapo tiga perkara. Yang pertama buat dengan kasih, yang kedua buat dengan ilmu, yang tiga buat dengan istiqamah. Amalan kita, ambil amalan so gimik tiga perkara ni gigi sini. Janganlah. Sembahyang dengan ilmu. Sembahyang dengan kasih. Sembahyang dengan istiqamah. Baca Quran dengan ilmu. Baca Quran dengan kasih. Baca Quran dengan istiqamah. Sedekah dengan ilmu. Sedekah dengan kasih. Sedekah dengan istiqamah. Apa saja ikut dia mekiah habis sendiri lah. Ha, malam ni ala qadar ni kalau ada masalah kita lepas untuk masalah lu sepetah kalau ada. Ha, lepas masalah kalau ada. Ha, kalau ada my law tu kalau dia nak ada masalah tu tanya. Tapi syaratlah tanya buku agama bak prayuk can ocan jadi apa tahu ikut dia tu. Hang lama mai tahu tu. Ah kita lepas masalah boleh tiga kalau ada nah. Nah, malam ni dia mau ramah tapi saya tak nampak ni kena. Ya pelita ni cerah dah oh, spotlight ni. Cerah dah. Jadi dia ni baru nampak sikit orang. Okay. Dia tak nampak. Nampak yang hitam gitu. Ah, ada masalah apa tak? Minta kepada tengah kita, siapa ni yang nak menangkannya, untuk nak berpon boleh. Tanya, mari ada dengannya apa tu, masa bapa kita datang petang. Itu dia ni. Dia tanya, mari ataupun kita surat mantu tak ada. Enggak begitu, kita lagi kita nak cukupkan masa dan kartu berapa ni untuk kita ni sebelum tu kita tanya lah, kita malu-malu atas surat malu kita pun
kita pergi masa boleh semenit dua minit lah kalau ada. Kita pergi masa lagi. Bapa kata pergi masa dalam 2-3 minit mari. Siapa dia nak hantar surat ataupun nak tanya mana. Ada ke tak mama dia? Ada tak? Apa dia ada tak? Ha, ni tanya dengan mulut apa lah dah. Ah, tanya lah boleh kalau dah. Ha, ni tak apa. Ah, gena. Ada tak lain? dah. Alif. Ada. Ini. Ayo. Tanya ada tak ada ni? Ada. Tanya lu so, patu kokoki kokogi lah main berhimpung lalu pada pagla. Tanya lu so, main lu so mana? Nak jawab lu so. Tanya letter apa letter pika apa? Okay, ya geno. Blago ha, baik. Kelebihan orang ngajar Quran, ngaji Quran, patu kita ngaji Quran langsung. Baik. Pertamanya kelebihan orang ngaji Quran, kelebihan orang ngajar Quran dan kelebihan orang tak ada mengaji langsung. Jawab kata orang tak mengaji langsung, tak ada lebih pula dia tu. Agi pada orang mengaji, orang bagi pada orang belajar, orang mengajar lo deh. Nabi katanya al ta'allamul Quran. Nah, sahabat yang katanya ta'allamul iman wa'allamul Qur'an. Yang pertama yang mengaji iman dulu, baru mengaji Al-Quran. Mengaji iman dulu. Iman ni ya, pengen berhak sekali. Kalulah kita iman nipih mama dia, iman kepercayaan kure, lekro'an kata Maria nak menakak tak boleh. Kro'an kata gini, ya iman kita tak menakak. Kita sekadar duduk, sekadar baca. Tapi wala bagaimanapun ambil kelebihan orang mengajar Quran. Nah, kelebihan bagi orang mengajar Quran, Nabi katanya supa kelebihan boleh dengan bitik. Itu kelebihan. Baca saja satu huruf tu pun Allah Taala gana S10. Satu huruf alif lam mim alif seekor 10, lam seekor 10, mim seekor 10. Kelebihan itu bagi orang mengaji, bagi orang mengajar ditergano ke siapa 70. Tu orang mengajar lah, orang mengajar Al-Quranul Karim. Tak lain tak bukan, orang ni lebih sama sekali. Hengo Nabi kata, orang mengajar Quran lebih heria supo dengan lebih bulat di antara bintang. Tu orang mengajar. Sebalik orang mengaji pula. Deh, kita orang mengaji Quran, kita orang mengaji hadis, kena ingat nah. Kita ingat. Ingat katanya no? Ingat katanya hadis mana kita baca. Quran mana kita kata. Tapi kalau kita baca tapi kita tak leh amal, kita kena agak kata kita tak baca lagi. Deh, mula apa dalam saya? Hadis mana kita dengar dah? Hadis mana kita dengar biasa ngaji dah? Hadis mana kita biasa dengar cerita dah? Tapi selama mana kita tak lewat amal di atas hadis tu, menana kata kita tak belajar lagi. Itu sebab tu, tak mengaji lagi. Kalau gitu, kita orang mengaji. Tapi pergi baca Quran. Lebih dah, tapi besar sekali. Nawa amal hak Quran kata tu ya bukan mudah. Mengaji tak payah. Nawa Quran, nawa amal hak tak Quran baca royak. Ni ya payah situ.
Sampai itu tanggung yang pertama, kita duduk di atas koda bentuk mengajar ilmu. Yang keduanya, bentuk di atas mengajar, belajarkan akal Al-Quranul Karim. Lepas pada tu pisah soal lagi, bui boleh wa amma pula di atas Quran yang kita belajar. Maka orang yang tak mengaji ni, Nabi kata apa? Bagi orang yang tak mengajar, bagi orang yang tak mengaji akan Al-Quranul Karim, bagi orang ni seolah yang maka wah zakum bagi dia, maka wah duri bagi dia. Ah, sampai tu bagi orang yang mengajar Quran, bagi yang orang yang mengaji Quran, orang nombor satu. Bagi orang tak mengaji Quran, tak belajar Quran, orang ni seolah sok dia jatuh bagi dia. Itulah kelebihan dia. Ha, lihat lagi. Orang jatuh boleh mengaji kedok dengan orang betino. Supo bab perbab. Tengok kita orang jatuh, okay? Kita orang jatuh pergi hospital, nyakit kare, bom betino. Tengok sang kita sorenya di kare, pergi hospital, pergi tempat bom betino. Orang kata selot. Tanuak geno bomu. Hello, lah kau habis. Palon ni deh. Dia tak pergi hospital lagi gamam kau bomo yo malu. Kan tu harai kan? Tak. Kan apa? Kita nak pergi perubah. Ada hajat. Orang tino nak beranak. Ah, ha? Bomo yatai kau tino sama dia. Ada tino deh. Setengah tempat jatai. Gi siapa pak gain. Kekain. Jatai. Harai ke? Tak ada harai. Ni kadang-kadang orang tino gi turat cong tong. Turut ngut luk dia, okay? Kerana dia mau jatuh, nah, turut. Tak ada apa, tak ada harai apa. Kerana apa? Kita pergi kerana darurah. Kerana ada hajat untuk nak pergi perubah kita. Supaya tu juga sebut kata nak mengaji, so. Tak ada kira. Boleh bagi orang jatuh nak pergi mengaji di orang betina. Dan boleh orang betina nak pergi mengaji pada orang jatuh. Walaupun ajnabi. Oleh kerana apa? Ada hak untuk keperluan bagi dia. Apa? Nak menutup di ilmu agama. Maka tak ada pasal. Apa tu nak moleknya? Bini tu mengaji Quran banyak. Lepas tu klik ajabai dia. Baru tak ada aku. Sungguh. Tak ada aku gini. Abai nak murid. Kok bini dia tak leh. Tok guru dia. Gini mu tak murid ke bini mu. Ah, tok guru kau. Weh-weh hudah-hudah itu pun. Lek bini nak kata nak murid. Teruk kau tak leh kau. Kau tak laki dia. Gini. Tok laki ku nak dengan aku tak leh. Sebelah dah. Dua ekor tu boleh. Asal itu tak ada apa satu bagi orang betino nak pergi mengaji pada orang jatuh. Tapi kalau pergi mengaji nak mengeceh tu tak leh. Tahu kata sebuah adik Zulfa dia mengajar Quran. Amo gila. Ingat tu. Nih. Misalnya adik Zulfa dia mengajar Quran. Kita pergi semak lah. Ini bukan muka biasa ni. Bukan muka nak mengaji. Ini nampak tak ni. Lagi mengaji setahun boleh. Kita pakai kapok lagi nampaknya. Nah. Matluk kita. Kosak kita. Supaya pergi pakai puluk eh mama dia. Kalau ibarat ni makan peluk harai lah tina jatuh sekali harai lah wala taqrabu zina dai kamu hape dengan zina pak kita pergi makan peluk tina jatuh sekali harai tak harai jawab kata tak harai pak kita tak harai tina jatuh sekali bukan mateluk kita kosak lagi mengeceh kita lagi makan pulau dia mana makan peluk jaga dia mau kita lagi makan peluk jaga kita tak dak harai pe harai yo kosak dak rumah kau lagi mengeceh kok yo ini noh. Zohir nampak pergi makan peluk. Tapi Allah Ta'ala pandai tengah lihat dia. Tahu kata kita lagi mengeceh. Atau kita lagi buat gapo. Hak tu di atas kosak kita. Niyatul mu'min khairun min fa'lil kafir. Niat orang mu'min itu lebih baik daripada perbuatan orang kafir. Maksud kita nak diniat. Niat we mulai. Niat itulah yang Allah Ta'ala kira. Sebab ada kita niat so, rio ya tak ada. Dia kita niat so, ikhlas ya mari. Ya ikhlas ni ulama ibarat. Kita kena ajak ikhlas kita. Ikhlas bagaimana saka yang duduk dalam TO. Orang panggil ikhlas saka. Ajar widi kita jadi ikhlas supaya ikhlas saka yang duduk dalam TO. Balah mana ikhlas saka dalam TO? Cuba tengok. Kita pakai TO pahak ya. Kita hirup TO pak. Pahak with TO ni. Kita holo ke mereka. Mereka pergi berapa? Mereka pergi berapa lagi? Buat TO pahak pergi berapa? Dia pergi bersaka. Bawa mereka bersaka pak kita haru. Tengah-tengah haru pak kita makan. Allah manis teo ni tak kecek saka. Tengok padahal manis tu saka. Tapi kita tak kecek ke saka. Kecek ke teo tu. Tapi ikhlas teo. Buat tu ke? Tak ada nama dia. Cuba boleh nak menusuk. Tak boleh tahu kata nama dia buat. Ha tu tu pengen ikhlas teo. Memaniskan teo tu saka. Tapi orang tak kecek kok saka. Orang kecek kok teo. Sebab tu berlaku kerja kita malam ni. Siapa dia ikut. Tapi hok buat tu. Dia tak ada nak namu. Dia tak ada buat kecek. Tapi dia buat tu ke. Boleh tengok orang amal mari beri pun pada dia. Ni pun dia syukur. Alhamdulillah. Allah taklah bagi kejayaan ewi ke dia.
Boleh nak mengaji, tak ada gapo satu. Leha lagi. Orang Tino tu yang semaya di rumah, lepas tu dia rasa tak sempurna, boleh ke tak dia nak pergi semaya di masjid? Nabi kata salatul rajuli fil masjidi wa salatul mar'ati fi baitihi. Semaya orang jatuh itu dalam masjid, dan semaya orang Tino itu dalam rumah. Ingat tahu deh, semaya orang, kesempurnaan semaya kita orang jatuh dalam masjid. Gerti kata orang jatuh dan semaya di rumah tak sempurna. Kesempurnaan semaya orang Tino itu dalam rumah. Ingat tahu. Tapi Nabi kata, semaya orang jatuh dalam rumah. Ingat tahu mama dia nah? Mama dia ingat. Kalau babo dia suka semaya di rumah, mama dia luar-luar gede nak beli kain kanu wi abe yo pakar. Ya bukan jatuh, ya tino lah dia tu. Secara orang malas di semaya jemaah, oh, suka semaya di rumah, orang ni dikirakan imra'ah, orang tino. Tak kira jatuh, tak panggil rijal, ya tak panggil jatuh, arak tak panggil jatuh. Orang jatuh suruh nak semaya jemaah. Nabi kata semaya orang jatuh dalam rumah, dan semaya orang semaya orang jatuh dalam masjid, dan semaya orang tino dalam rumah. Jika perempuan isteri kamu minta nak pergi sejid, maka jamu jangan lari dia. Ha, Nabi besar. Kalau dia minta nak pergi masjid, maka mu jangan lari dia. Bagi orang ada suami nah, nak pergi masjid kena minta izin. Beh, nak pergi sejid tak boleh kena. Kenapa? Jemaah bagi orang tino tu ke sunat saja. Supo puasa sunat tu, nak puasa sunat kena minta izin suami tu. Be, isak ama nak puasa boleh ke tak, boleh ke tak leh, kena dengar izin abel. Nah, ketu apabila orang tino tu, apa orang tino sarok Nabi tak gemar pergi sembahyang masjid? Apa? Kan orang tino ni kadang-kadang dia tak jaga suara dia. Allah gila sujud sepolen nak. Dia berkecek. Eh, iyah lah. Eh, minuh eh. Lu ketemu dengan yang nak marah lu beli bawah, beli lobok. Lepas tu, ada lu gayah lu marah jumpa dengan kawan. Kacak banyak. Lepas tu, jumpa dengan makmuh. Bah, tu ada buku pun lah. Ya, retina yang nak mulut, ya tak boleh. Bukan retina sini, ya retina yang ambil dulu. Lalu dia retina ruh baru dah. Ruh lah dia tak kecek dah. Dia kecek lah hati. Bakat, cintiang. Dia kecek lah hati lah ni. Yang kedua, orang retina. Kalau nak pergi masjid, kena jaga apa? Kena jaga bahu eh. Jangan main pakar bahu sedap dah. Ni kita semaya tak kosong. Mana semaya dia mau tepi 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 tabi. Nyoba menyoba bahu ewang mana tak tahu. Kita dah main tepi ke Allah Akbar. Bahu sedap. Jangan cerah. Dah lagi ke semaya. Tapi ke dia tu dah. Jangan cerah. Kita tengok pak umur dia puluh. Tapi tak ada lah minyak bahu yang tak ada umur. Umur dia puluh pun buat ewang bahu sedap apa tu. Nah. Habis tu orang tidak boleh lagi masjid. Yang pertama kena jaga mulut, yang kecek banyak. Yang kedua kena jaga apa? Kena jaga bahu. Jangan patah bahu tu lekat apa tabi-tabi sejak tu jangan. Dia tu baik sehari sebulan dah tidak tu baik bahu tu bahu lagi. Dia bakar rumah tu dia. Yang ketiga orang tidak ke masjid kena jaga apa? Kena jaga air muka, muka dia. Kalau muka jangan sunat katuk. Jangan main buku. Ha, kita duduk sejik. Hak tino jangan mari pai tu kata email hang dah lalu muka tino jangan. Wala balin. Berasa tino tu berasa. Dia tino jangan yo fak jatan ingat tahu ni dia temu fak tino pak mula akik taya tak khabar lalu. Mula-mula waktu tu kau. Pak jai waktu ayat teh. Kau tak ada orang kau lah. Berapa murah. Pergi perangai jawab. Kau kita pun sebab tu buat atas. Kau buat mutus sangat ni kan? Kau mutus sangat. Tak harik. Salah kereta orang comel lalu tak payah. Aku tak payah dari gitu. Kau jatuh lah benda. Ia bagi arung tak khabar. Sebab tu orang jatuh. Dah nampak ke petir jangan-jangan. Ngis main masjid. Ha, mula. Mula ada wadzol ni panjang. Lalu tu ya ayuhal lazimano tahu dia. Semua-semua dia baca kuliah keluhu. Mari bah tahu tak. Ia tahu kata adik Zulfa mari semaya. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lissalati min yaumin. Surah Jumaat sikit tak? Mayim ngorek surah Jumaat. Lepas tu lekat ke tengah tu. Kebah. Gogak halik belakang kata. Kuduk kata. Dau. Muka baru Hafiz sanding. Ya buat adik Zulfa mari. Ya Hafiz. Kau dulu tak Hafiz. Ha sampai tu. Nak walhasil wal pendek orang tino nak pergi masjid kena jaga sebab dia fitnah tadiyo tu dia banyak sangat. Tapi kalau dia nak pergi sejid tu laki tu jangan lari dia wigi kata dia tak berapa satu. Lehal lagi.
Banyak lagi nak alih. Teruk lagi. Lelaki mati, nining kucuk, kata yang macam mana? Bawa mati, bawa nak kucuk. Pelak kau kita ni. Kau hidup tak kucuk? Tanyanya, dia tok laki mati, boleh ke tak nak kucuk? Kau pergi masa hidup, oh, tok laki duduk dapur. Duduk jahat tua. Bining. Bining mana? Bining duduk moreng. Dua tika. Tak, terisah tak berkekek. Bawa mati mula nak kucuk lah, berkasih sayang. Nah, nak tanya kata abis dia, dia mati ni eh. Ambil asmai posyak, boleh tak orang tu? Jawab kata boleh nak kucuk. Hak jatuh tak jatuh asmai sebab ada pun nak maya tak lidah. Hak jatuh, hak tinu, hak mama dia. Kalau ada asmai ya, jatuh lik mama dia. Kalau mama dia tak ada asmai ya, tak ada jatuh dulu, ada gapo lah. Gila. Nak kucuk ke, nak kerobok ke, lah, ikut dia lah. Tok laki dia. Tak ada gapo satu. Boleh nak kucuk. Tapi afdal sekali kucuk masa hidup ni lah. Afdal pada kucuk lepas pada masa. Sedekah sekup pada masa hidup. Lebih baik kita sedekah juta selepas pada kita mati. Kita mati sedekah juta. Tak boleh lawas sekup kalau itu masa hidup. Tapi orang kita dah hidup ni, kau hidup tak weh. Bawa mati nak sedekah. Cuba tengok dia mati. Loh, nak sedekah ke sekup. Tengok foto email dia dapat. Dia nanti dah wik-wik eh. Prok kata, pernah mana ni? Ah, pernah ni, pada saya tak usah. Potek kata, 7 kata, cabut duit 7,000, tak ada dapat saya weh. Sok. 7,000 dah, cukup dah 7,000. Cukup, ha, tak ikut ya? Ah, tak cukup ya, yang nak beri lagi. Duk start, pernah dengan saya kata, pernah mana ni? Ah, pernah dengan kamu. Apa teh kata? 12 teh kata. Oh, cah, 12,000 dah. Cah. Tak ada nampak serabu, tak ada nampak saya. Salah kita pergi semayang banyak, tak ambil duit. Hemak kita muih kita. Sudah maya pak itu tak ambil berah. Hei dek, kau mana dek? Tak apa, tak ambil berah. Tak boleh. Gue kita tak ambil berah dia. Kau masa hidup kita nak belokok kakak nak gocok. Kau hidup. Bawa mati lu nak win duit lah. Tak saja duit kereta pun nak win nak sedekah. Pingin nak sedekah. Banyak bakal nak sedekah kita. Amor dia pergi semayang-mayang dia. Keni lagi. Keni lagi. Payung lagi. Gue tak nak kita ke mana. Sekah keni je penuh lah. Aku nak ngebu air lah amor ni pun. Tak rebuh, tak ada pahala ke dia tu, rebuh juga kita ni. Urat perut cek-cek ubih lah. Kalau saya kata tuwi payung, payung tak ada. Kalau saya tuwi sejadah, tak nak semaya ke ombo pun. Ya kamu kita rajin sangat walinya wis jadah itu lalu. Nah, bakat sedekah. Kenapa? Karena mati. Saya ingat tu email, tu kotak tu bila ada orang tu. Ha, ni kamu hari 12,000. Tok som hari. Bapa lalu mari pom duit duit. Dia sedak duit lah, dia bukan duit. Ya. Duit orang lah. Aku dia duit dah. Sedak duit tu kata email. Terang duit tu email ni. Ketau tu betul. Nah, jawab kata boleh kita nak kucuk isteri kita dan boleh kita nak kucuk suami kita walaupun dia mati dah sekali. Tapi ingat lah. Malam ni klik kucuk malam ni lah afdal. Pahala besar malam ni. Malam ni klik tagi pak tengok cucu katik weh. Nampak cucu je dengan malam. Jadi kan no che. Kecak kecak ya. Ah ne. Ah, lain lagi Sarah. Ini terjadi dengan tanpa minta izin dengan wali rumah. Oh, lagi menikah dengan orang lain deh. Lepas tu wali rumah. Tak ada minta dah. Ya ni ya, kok mana? Dunia sekarang ni dunia payah sikit. Ya dunia, orang cari sendiri. Jamek ambo dulu nak menikah, orang tua kita cari. Masa kita habis tu, ingat tahu. Dek kita menikah, mak kita kena pada abai kita. Ayah kita kena ke abai kita. Hidup pe dia berkat. Nak menikah berkat, ingat tahu. Kena ibu bapa berkena ratik. Kena kok abai kita. Neh? Jangan kita menikah dengan seorang abang tapi ibu bapa kita tak kena. Hidup pe sah tu sah nikah tapi keberkatan tak ada. Nawi hidup pe berkat kita kena mek orang ibu bapa kita mek kita kena. Hidup pe berkat. Allah, anak tu baik ya beriak anak mudah boleh, rezeki mudah mari, umur pepanya, kesihatan cukup bila apabila kita menikah di atas ibu bapa kita kena kepada benda kita nak tu. Allah berkat nah. Tapi kalau orang tu gim nikah dengan ibu bapa tak kena. Gim nikah misalnya mek dah. Maaf ni kalau nama dah. Nak ayo. Bu nama sejai kan sikit dah. Mun lagi dah. Minta orang tina tu nama sejai.
hok jate nama tuku. Nah. Tuku dok kene kop sejeng ni. Kene kop sejeng. Mek sejeng tak beri. Tak beri, tak kene mek 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 sejeng tak kene pada tuku tu. Tuku mek sejeng wak lari ke menikah. Boleh sejeng pun siri pun nak dah mereka tu. Menikah. Ingat tahu, tak ada keberkatan. Anak lama boleh, kesihatan tak ada. Kalau dapat anak, anak tidak bawa keberkatan. Anak ni jadi mengaguk, anak jadi buah, anak jadi tak juga. Kenapa? Keberkatan tak ada. Kali tu nak tanya, boleh ke tak? Dia mana ni, pindah wali mah kita panggil. Wali di rumah tak tahu. Tak tahu di mana. Gidup nikah kata redang ni mah. Gidup nikah aku tenuk punya panah. Gini nikah aku golak awak geti. Ha dah pasal dikam sekali dikam makam sejak panam nikah weh gini nikah sendiri ke? Gini nikah mana tah? Patut tanya sah. Sah. Tapi yang pengga apa? Nikah subhat. Deklik rumah nama nikah subhat nama dia. Dok le subhat tak nyata kata hara dan tak nyata kata hala. Dok tengok dia pengin. Dok le subhat. Dok le subhat orang ni. Nah, bila lepas pada subhat, apabila wali rumah ni tahu kata menikah, baru lepas pada subhat. Selama mana dia menikah dia tu, dak leh subhat situ. Ha, dak leh subhat. Subhat ni apa? Ah, apa? Innal halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Besungguh benda halal tu nyata. Dah benda haram pun nyata. Wa ma anta baina mustabihat. Agak panggil benda tengah-tengah. Tak nyata kata haram, tak nyata kata halal, mustabihat. Maka mustabihat orang warak ya tak main. Sebut kata orang warak ya benda halal so. Benda ya tasbihat ya tak sah. Itu menunjuk kata warak. Habis tu nikah dia nung sah. Tapi ingat taruh dok le subhat. Ah, nak ingat gitu. Patak cobe weh dah subhat. Hey, supaya tergila benih. Lembu kai kebah, lembu kai kebah. Tak cerak tu. Pak mustahil tak tak seekor nak gila lembu tak kebah tu. Lek ni jadi lembu lek tu dia kebah. Tak sah. Ah juga gitu. Orang menikah ibesan ni dok le subhat. Nikah kaya dia cenok, ya sah cara dia. Tapi kelak di rumah subhat nama dia. Habis tu kelak di rumah sunat nikah baru tajdid baru menikah semula. Baru nak menikah semula tak leh nak tok tua dah tiada pula dah ni. Ah nah. Eh biar nah. Padai lah tu deh. Patu minta istihaq le sikit. Jadi saya ni nah duduk jadi abe topik kita lalu ni ke bekas nayuk dulu yo yo dok khidmat saya nah yo dok khidmat saya kadang-kadang saya nak mengajar jauh ni kita kita buruk mama dia kita buruk ada dia mampu tik sekerap mari baiklah mampu kok tu kadang dia pun tolak kadang abe bepek kita nayuk kita nak dok tolong kadang dia khidmat kereta ni malah ni nampak kerebe teh kereta dia mari. Kereta umur dah dok kereta dia hak umur dia boleh lagi tengok. Duk kek pala mana ayuk tu. Minyak tu kepalah ni. Tak lah naik. Kereta rung anda tahu. Rung lemu kasih mana tak tahu. Kita pakai kereta rung tu. Apa itu lalu temu kau tu. Duk tolak. Satu tegah. Mual tu. Kau dia lah. Jadi gitulah dia tu. Sudah main tegah tegah. Sudah main selfie dengan kita. Tak serabu. Ini kan dia. Kita mau pita. Gimana pita. Kita mata dia. Mata dia penuh. Pedih mata. Pedih mata. Gimana pita. Gi siapa mau hospital Pak Bomo no Mekom. Dia telik dengan kita. Cik Arena, dia Cik Abdul Karim kap. Nam sekolah. Nam sekolah Cik Pak. Lah Bomo Karim dah. Siap aku ini. Tu yo. Hei apa? Gua maki lah kata Becky mato aku dulu. Pubak aku dulu bubal. Pambu nak pukul gambar pengelap aja roh aku Bomo lah. Jadi kena kira tengah nampak Bomo Karim nak tolak kereta tu sampai pukul gambar lah malu dia. Nah, jadi ambo mari ni abai taufik kita bekah nayuk lalu tu yo kedemak sayo. Kada ada gi ngajar aku nung ngajar. Duk ngai kereta dia. Kereta kada tidur mo dia tetamo. Duk berok jame mo dia penuh ngat hikmo dan rasanya. Nah ada tidur gitu. Pas tu malam isak ni abai taufik kita yo nak wak besar mo dia. Malam isak. Yo nak wak mengada besar serta nak bagi bagi kepada anak yatim. Anak yatim banyaklah bagi esok. Malam esok dia panggil orang ahli ceramah di rumah dia saja. Ada cukup buat titik, buat tutu. Malam esok dia ngah buat titik, ngah buat tutu, ngah buat nalu, ngah buat tiung dah berlaku. Ambo buat tu pun tu payah sok tiang malam esok. Ha, lemah maya luwe malam esok. Gih, kita gih jumpa ngah beberapa burung hok cume-cume dek nuna. Ha. Malaysia di rumah Abetofik lalu
kedanana minimal tepi batah. Tak tahu lagi nan oyak ngoyak tanah dah mampu. Le oyak kau dah tu pergi lah situ. Malam esok rem ngapuko lepas isya pukul 8. Deh nak rem ngam. Malam esok nu tak tahu lah amun ni duk lewat tak nak giduk baik mano tak tahu esok pasal malu lah. Ha tapi ada taufik tekan juga saya kena pergi juga malam esok. Lepas tu mama dia waso. Malam esok tidur tak jenera. Waso gata yo gata ni mari dia kita tak mengatuk weh. Kau kita tidur tak mati juga garu ada berada tu baju juga gak kerak. Apa tu malam esok waso gata waso gagu tak belakang gi situ boleh jadi hingo ke anu. Nah, malam esok kita akan jumpa pula di rumah Abang Taufik Lalo Witya di minimak dia. Malam ini cukuplah sekadar dulu. Akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa a'malan salihatan maqbulatan wa sa'adatan darain wa husnal khatimah wa anta khairur razikin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi yang duduk dengan Hasan ni, saya nak istihar kali lagi malam esok nak ciamah di Lala Baba Zu Baba Ding. Lepas tu imam hakim kita. Nah, jadi tiga baba malam esok. Nah, lepas tu malam satu wantin dan kumpah tu usah wudak. Jadi saya harap pak kita semua tu hak tak wudak tu bakal mari belaka nah insya-Allah taala. Nah, kita akan jumpa pada malam esok di Lala pula insya-Allah taala. Nah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.